Iya. Oke, karena ini sudah 100 untuk teman sejawat yang bergabung di Zoom. Sebelum kita mulai acara intinya, kita mau perkenalan dulu nih narasumber kita. Oke. Oh iya, selamat datang buat peserta webinar semuanya. Selamat datang di Buku Sakti ID Talk sesi kardiologi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sejawat semua, dokter-dokter sekalian, dan para senior sudah mau bergabung di webinar kali ini. Semoga nantinya webinar ini dapat bermanfaat dan insya Allah nanti kita akan mengadakan webinar-webinar selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, karena kemarin dari buku Sakti ID juga sudah melakukan voting untuk topik yang ingin dibahas sama teman-teman semuanya, dan sudah ada dua topik utama yang akan kita bahas kali ini, yaitu ACS, Acute Coronary Syndrome and its Life-Threatening Arrhythmia, bersama Dr. Adita Satria, spesialis jantung pembuluh darah, VIHA. Oke. Sebelumnya, ya, bentar ya teman-teman. Sepertinya ini. Oke. Ya, sebelumnya saya akan membacakan peraturannya. Mungkin sama sudah yang seperti saya share di grup untuk peraturannya ya. Yang pertama, wajib mute audio selama penyampaian materi dan tetap mengaktifkan atau menyalakan video. Tapi kalau misalkan di sini teman sejawat semua ada yang jaga, ya tidak perlu menyalakan video, tidak apa-apa. Lalu untuk yang kedua, yaitu peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung via Zoom dengan menyalakan video dan diperbolehkan untuk meng-unmute sendiri audionya, lalu langsung menyampaikan pertanyaan untuk Dr. Adita. Atau yang kedua, bisa mengetik pertanyaannya di chat room, nanti akan saya bacakan. Atau bisa juga yang mungkin streaming via YouTube Live, bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat di YouTube-nya ya. Lalu karena nanti akan ada sesi diskusi, diharapkan keaktifan para peserta dalam sesi diskusi ini. Untuk endingnya nanti kita ada post-test juga, post-test Kahoot. Untuk hadiahnya masih rahasia, yang pasti hadiahnya menarik, apalagi untuk penggemar Korea. Lalu setelah itu nanti ada juga feedback yang akan kami kirimkan, linknya nanti di grup WA ya. Jadi diharapkan semuanya nanti untuk mengisi link feedback yang saya berikan, lalu kita akan foto bareng virtual di akhir sesi. Oh iya, nanti kita setelah ini ada pretest terlebih dahulu, pretest via Kahoot, jadi teman-teman ditunggu ya. Oke. Nah, untuk rundown kita pada hari ini, jadi tadi jam 6 sampai jam 6.4 ini proses login, lalu sekarang adalah opening dan pretest, lalu setelah pretest Kahoot akan ada penyampaian materi oleh Dr. Adita, spesialis jantung pembuluh darah VIHA, lalu setelah itu diskusi. Nanti waktunya dibatasi ya, mungkin kita selesai nanti sekitar jam 8. Atau maksimal jam 8 lebih 5 menit lah. Lalu setelah itu nanti kita foto bareng, baru post-test Kahoot dan pengumuman hadiah juara satu Kahoot post-testnya. Jadi yang bakal dapat hadiah itu yang juara satunya aja ya.
Hehe, jadi usahakan harus cepat, teman-teman. Nah, ini kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Adita Satria, spesialis jantung pembuluh darah VIHA. Beliau merupakan dokter spesialis jantung di RSD Dr. Subandi Jember, Kalisat Jember, dan RS Bina Sehat Jember. Serta beliau juga aktif di ruangpraktek.id dan juga di SIMA Laboratory. Nah, ini untuk kurikulum vitae-nya ya, CV-nya beliau ini dulu merupakan alumni dari FK UNED tahun 2011, lalu melanjutkan PPDS kardionya di RSSA Malang. Lalu ini banyak juga ya prestasinya beliau, achievement-nya. Ini diantaranya ada Young Investigator Awards 25th ASMIHA, lalu Moderated Poster ASMIHA, Oral Presentation, dan Moderated Poster. Riwayat organisasinya juga cukup banyak ya, sempat menjadi Presiden BEM FK UNED tahun 2009, Ketua Forum Komunikasi Dokter Muda RSD Dr. Subandi Jember, lalu juga merupakan anggota aktif di SMKI tahun 2007 sampai 2009. Oke, sekarang kita mulai untuk pites kahut dulu ya teman-teman. Teman-teman sekarang bisa login dulu, login ketik kahut.it ya. Sudah belum teman-teman? Remote-nya. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Masih proses. Oke. Kahoot.it, lalu ketik passwordnya ya, 787815. Kita tunggu sampai ya kalau bisa 100 sih semua. Enggak sih. Kita tunggu sampai 90 lah partisipan. Ini siapa nih nyaret-nyaret ya?
Oke, bentar. Wah, ditunggu sampai ya udahlah. Muncul ya. Ini yang belum masukin kodenya. Oke. Kita tunggu sampai 80 ya. Segera join. Oke. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, 89 juga. Kalau nggak ada lagi, start aja sekarang. Oke, kita mulai ya. Nah, nih mana Kak Dian? Wah, gampang ini. Yeay, 24 ya yang benar. Gak apa-apa, kan masih free test. Lanjut ya. Lus, Lus, siapa tuh Lus? STMI dapat terjadi pada pasien dengan EKG yang normal. Betul atau salah nih? Ayo, bisa nggak ya? Ya, banyak yang benar ternyata. 56 yang benar. Oke, kita lihat. Wah, siapa nih? Lus, Lus lagi. Lalu Pumpkin. Mus. Bella Anggi, wah. Oke, lanjut ya teman-teman. Thank you.
apa-apa. Lanjut dulu. Pumpkin, yeay, Pumpkin nih naik. Nomor 2 Denny, nomor 3 Fania, woi, Adele, NFS, apa nih NFS? Oke, lanjut. Mantap, mantap. Udah banyak yang benar ya, 47. Oke, okay. Wah siapa nih? Wah, Fania. Denny kedua, Pumpkin turun. Dr. Ariza, NFS. Wah, lanjut ya. Wah, mantap. Banyak yang benar ya udahan ya. Oke. Iya, kita lihat pretestnya yang pertama Angelin Vania, Dr. Angelin Vania. Selamat. Semoga nanti posttestnya juga nomor satu lagi ya, atau nanti diselip sama yang lain nih, Pumpkin atau Denny mungkin. Gak ada yang pakai nama samaran aneh-aneh ya. Wah, bagus-bagus. Mantap. Oke. Bentar ya. Sekarang kita, saya stop share dulu. Oke. Sekarang kita lanjut langsung ke materi ya. Dengan Dr. Adita Satria, spesialis jantung pembuluh darah VIHA. Oke, kepada Dr. Adita. Monggo dokter, silakan masuk share screen-nya. Oke. Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan ya. Terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini atas inisiasi dari rukusakti.id. Ini saya lihat ada teman-teman dari preklinik, ada teman-teman dokter, koas, ada teman-teman nurse, ada teman-teman spesialis juga. Beberapa saya ucapkan terima kasih. Jadi topik yang kita pilih malam hari ini adalah hasil polling teman-teman sekalian, di mana topik ACS memang ternyata masih paling favorit ya. Yang kedua, sebenarnya topik aritmia nomor satu. Cuman untuk topik ACS sendiri sama ACS sering sekali kita temukan di general practice sehari-hari. Dan sering mereka datang bersamaan. Jadi saya rasa saya coba gabung dalam satu slide ini tentang ACS dan life threatening arrhythmia. Oke. Mungkin teman-teman yang dari Malang sama Jember sudah pernah lihat slide ini ya. Jadi saya selalu berusaha menyelipkan epidemiologi berupa data dan fakta yang kita hadapi. Karena kita sekolah kedokteran 4-5 tahun, teman-teman nurse mungkin juga sekolah ya 4-5 tahun. Namun ketika masuk di lapangan, seringkali ada yang diskrepensi antara yang kalian terima sama teman-teman hadapi. Mengenai epidemiologi dan mengenai universal health coverage. Jadi sebenarnya sebelum negara corona menyerang ya, harusnya penyakit tidak menular ini masih menjadi yang paling burden disease yang paling besar. Jadi tidak ada ceritanya penyakit menular itu semakin lama semakin bertambah. Ternyata 2020 semuanya berubah. Oke. Dan
ini yang saya maksud bahwa negara kita sudah mencanangkan tentang universal health coverage di 2020 ini, sehingga dari 270 juta warga kita sudah 220 juta jiwa semuanya ikut BPJS. Kenapa saya sebut BPJS? Karena itulah insurance yang paling besar digunakan sekarang. Sehingga apapun yang kalian miliki, apapun ilmu yang teman-teman miliki, rasanya tidak akan maksimal kalau teman-teman juga tidak memahami BPJS-nya bagaimana ya, logika pengobatannya bagaimana ya. Jadi ujung-ujungnya nanti kepentok ke sini. Jadi teman-teman harus tahu bahwa semua pembiayaan sumber dana pasien kita, mulai dari yang paling ringan sampai paling berat, semuanya BPJS-based. Nah, di mana posisi penyakit jantung? Kita lihat. Ya, sejak tahun 2000-an ya, karena penyakit jantung termasuk penyakit non-communicable disease dan gaya hidup kita semakin santai, jumlahnya nggak akan pernah turun. Gitu. Sekalipun kena corona, tetap dia akan terus naik. Jadi selain isu morbiditas, mortalitas, isu sosial terjadi di sini. Kalian lihat, jumlah kasusnya paling besar, termasuk jumlah biayanya. Sehingga nggak salah kalau misalkan biaya seseorang yang terkena penyakit jantung itu sangat besar. Sudah sakit, napas aja susah gitu ya. Tidur sesak masih harus dibebani dengan biaya hidup yang sangat besar karena harus membayar sejumlah biaya untuk pengobatan rutin. Ini sekilas aja nih. Jadi rata-rata biaya satu pasien jantung setahun itu sekitar 40 juta kalau di average. Sehingga mereka di BPJS ini tahun 2017, live ini saya dapatkan, butuh sekitar 1.593 orang sehat untuk membiayai satu orang dengan sakit jantung saja. Jadi teman-teman bisa bayangkan, penyakit jantung yang kalau kalian morning report ya, waktu teman-teman koas atau teman-teman internship ada morning report, keluhannya cuma kalau nggak CSP, sesek, pingsan. CSP, sesek, pingsan. Nggak ada ceritanya, keluhannya di luar itu. Itu beban biayanya segini, padahal cuma CSP, sesek, sama pingsan. Ya, ini juga slide yang sempat populer ya tahun kemarin. Jadi penyakit jantung itu hampir 50% budgeting dari penyakit dan katastrofik BPJS itu dimakan oleh sakit jantung. Nah, yuk kita mulai. Ini adalah overview penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi pada pertemuan kali ini, yang saya harapkan kita membuat simple sehingga kita mudah memahami. Karena saya mengalami ketika saya koas, bahkan sampai GP sekalipun, saya selalu bingung dan selalu beranggapan kalau pasien sesak, itu obatnya furosemid. Mungkin salah satu dari teman-teman pasti pernah ada yang ngerasa seperti itu ya. Jadi bingung, nih kalau ECG-nya begini gimana? Kalau dia chest pain gimana? Nah, ayo kita bahas satu persatu. Secara garis besar, sebetulnya penyakit jantung itu kalau kita klasifikasi cuma ada tiga. Pembuluh darah, rual dan katup-katup, kemudian kelistrikan. Dan dari tiga garis besar ini, sebetulnya cuma satu outcome yang kita harapkan. Gimana caranya jantung bisa melaksanakan fungsinya. Dari SD kita udah belajar, fungsi jantung cuma satu, memompa darah. Jadi apapun kelainan pembuluh darahnya, apapun kelainan ruang katupnya, apapun kelainan listriknya, fokusnya adalah, ya apa caranya, gimana caranya, jantung bisa memompa darah. Itu aja. Hanya saja, nanti ketika kita masuk dalam topik per topik, mungkin ada hal-hal yang teman-teman harus perhatikan. Oke. Dan dari poin 1, 2, 3, memang poin 1, pembuluh darah ini topik yang paling populer. Satu, kasusnya banyak. Yang kedua, awareness masyarakat sudah mulai baik. Jadi masyarakat ngerti kalau saya nyeri dada, yang saya takutkan adalah sakit jantung. Jadi awareness-nya udah baik, sehingga yang datang ke kita sebagai tenaga medis itu udah banyak. Dan dari pembuluh darah ini yang populer adalah jelas acute coronary syndrome dan chronic coronary syndrome. Sebelum 2018, chronic coronary syndrome ini namanya stable CAD. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, stable CAD. Sekarang nomenklaturnya udah berubah jadi CCS, chronic coronary syndrome.
Udah kedengar lagi? Okay. Ya, dan khusus untuk penyakit jantung dan pembuluh darah dari leher sampai kaki itu masuk ranahnya bidang kardiovaskular. Salah satu yang paling populer adalah acute limb ischemia. Jadi teman-teman pasti sudah pernah, mudah-mudahan sudah pernah lihat ya, karena memang kasusnya banyak, cuman selama ini masyarakat hanya bilang itu kesemutan, kesemutan gitu aja, geringgingan, tapi nggak ada follow up. Tidak saya khawatir ketika mereka cisping, sehingga mereka datang ke rumah sakit. Kemudian penyakit vena, DVT ya, paling top DVT. Kemudian ada pulmonary embolism dan vena varicose. Kemudian ruang dari katup-katup, saya coba klasifikasikan berdasarkan cara dapatannya, didapat sama kongenital. Teman-teman bisa baca ya, kalau acquired yang paling populer itu RHD, PHD. Kalau kongenital, cyanotic, asyaratik. Sedangkan kelistrikan sendiri, ini saya coba bagi supaya tune in kepada topik ini berdasarkan kemampuannya untuk mengganggu hemodinamik, mengganggu jiwa. Jadi kalau minor arrhythmia maksudnya adalah, minor arrhythmia maksudnya adalah kamu nggak apa-apain, nggak akan mengganggu hemodinamik. Jadi kita bisa wait and see untuk kasus-kasus minor arrhythmia. Kemudian kalau minor arrhythmia, kalau tidak ditata laksana ke depan, dia akan membuat gangguan hemodinamik. Entah itu shock, entah itu sinkup, entah itu chest pain, dan sebagainya. Kemudian yang akan kita bahas kali ini yaitu left threatening. Pilihannya cuma resusitasi. Jadi nggak ada pilihan lain, hanya resusitasi hidup atau mati. Dan saya rasa teman-teman wajib ain memahami ini ya, yaitu VF, VT, PEE, dan asisto. Oke. Kita langsung masuk sedikit tentang ACS. Slide. Oke. Tentang slide ini, teman-teman udah sering lihat ya. Jadi, ACS, acute coronary syndrome, itu adalah sebuah kondisi di mana terjadi oklusi pada pembuluh darah akibat adanya disrupsi plak atau aterosklerotik dalam pembuluh darah koroner. Secara definisi sendiri, kalau ada teman-teman yang suka kardio, pernah baca ya, sebetulnya myocard infarct itu ada 5 tipe. Tipe 1, 2, 3 itu adalah yang sering kita temui, ACS. Jadi ada oklusi pembuluh darah. Atau adanya penurunan flow ke pembuluh ke myocard akibat pembuluh darah yang menyempit. Jadi tidak melulu harus ada trombus. Bisa jadi pembuluh darahnya sempit, tidak ada trombus, sehingga menyebabkan reduksi aliran di pembuluh darah koroner. Kemudian ada MI tipe 4 dan tipe 5. Kalau MI tipe 4 itu kaitannya dengan riwayat PCI, sementara MI tipe 5 kaitannya dengan riwayat coronary arteriography bypass grafting atau bypass koroner. Namun yang akan kita bahas adalah MI tipe 1 sampai 3 di sini. Jadi saya rasa teman-teman udah apal mati nih ya. Jadi kenapa sih kok ada serangkaian gangguan hemodinamik yang terjadi? Karena ketika terjadi oklusi atau reduksi aliran ke bawah miokard, terjadi decrease oxygen supply, sehingga sympathetic drive akan naik, meningkatkan heart rate, contractility, dan ventricular wall tension. Nah, menarik. Di warung yang lain, ada yang nanya kepada saya, dok, benar nggak sih penyakit jantung koroner bisa menyerang pada dekade kedua, ketiga, bisa sekali. Jadi, walaupun insidennya sedikit, tapi ada. Saya sendiri pernah mendapatkan seorang GP, Tuan X, gitu ya. Lifestyle-nya bagus, tidak ada apa namanya olahraga rutin dan sebagainya. Namun dia datang dengan myocardial infarct, antroseptal, jadi dia semi antroseptal. Jadi sebetulnya secara klasik aterosklerosis ini sudah terjadi sejak usia-usia kalian semua, usia-usia kita ini. Jadi jangan di usia muda ini jangan sia-siakan gitu. Jangan sia-siakan endotel kita mengalami disfungsi. Kenapa? Karena memang dia akan asimptomatik. Beberapa referensi mengatakan dia akan asimptomatik sampai dia derajatnya di atas 70%. Begitu di atas itu, mulai ada simptom. Mulai ada chest pain, kemudian mulai ada non-anginal pain kadang-kadang, atau mungkin ada atypical chest pain. Jadi udah mulai ada simptom. Gitu.
sampai akhirnya dia menjadi cardiovascular event. Oke. Dan teman-teman tahu, bagi teman-teman yang bekerja di FKTP ya, khususnya, ketika kita masih akumulasi lipidnya belum mencapai stenosis yang derajat tinggi, ataupun belum terjadi cardiovascular event, ECG bisa jadi normal. Jadi hati-hati dalam menginterpretasikan ECG, normal ECG tidak sama maknanya dengan normal pembuluh darah koroner. Jadi ECG hanya bisa mendetek kelainan ketika dia sudah terjadi cardiovascular event atau ada iskemia dan infak yang signifikan. Jadi hati-hati teman-teman, karena setiap hari ECG kita temui, pasien 40 tahun, perokok aktif, misalkan hypertension, diabetes, normal ECG, oh Bapak normal ECG-nya. Tapi Bapak harus melaksanakan tes lanjutan, Pak. Karena ECG ini sensitivitasnya rendah untuk mendeteksi, misalkan seperti itu. Jadi jangan berhenti di ECG, karena kita masih punya banyak rangkaian diagnostik untuk menegakkan penyakit jantung koroner. Faktor resiko dimudahkan saja, modifiable sama non-modifiable. Jadi ya non-modifiable jelas usia ya. Jadi usia laki-laki di atas, kalau saya salah nanti mohon dikoreksi ya. Saya dulu pernah baca di ESC Guidelines itu laki-laki di atas 55, wanita di atas 50. Artinya di usia itu seberapa normal pun kondisinya, seseorang harus di-screening. Jadi advanced age. Kemudian ada yang namanya riwayat keluarga. Nah, teman-teman waktu ujian OSCE, waktu preklinik, sering nggak nulis, atau ketika morning report ya, riwayat penyakit keluarga, riwayat hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Yang dimaksud riwayat penyakit keluarga di sini adalah first family degree. Jadi bukan sepupu, bukan saudara ipar, bukan. Tapi first family degree, hanya ayah kandung, ibu kandung, adik kandung, kakak kandung. Jadi hanya yang saudara. Itu yang dimaksud first family degree. Kemudian penyakit yang modifiable, yang paling populer jelas ya, hipertensi. Kemudian dyslipidemia, diabetes, dan metabolic syndrome, dan kawan-kawan. Kemudian sedentary lifestyle, seperti intake gula, garam, dan karbo jenuh yang berlebihan. Lemak jenuh yang berlebihan. Nah, ini. Acute coronary syndrome adalah sebuah spektrum working diagnosis. Saya cerita kepada kalian tentang apa yang saya alami sendiri ya. Dulu saya sering sekali jumping diagnosis gitu. Maksudnya gini, begitu kalian menemukan ECG, oh ST elevasi, ini STEMI. Padahal banyak kelainan non-kardial lain yang ST elevasi. Oh ini ST depresi, ini kemungkinan ST-ACS, belum tentu. Sering secara tidak sadar ketika kita melihat data, kita langsung pengen cepat. Biasanya kalau teman-teman yang udah masuk periode OSC itu langsung berkurang nilainya. Jadi biasakan anamnesis. Jadi jangan lewatkan anamnesis. Hal yang sering lagi ketika kita melihat fototoraks gitu ya. Oh fototoraks gede, kardiomegali, sesak, pasti heart failure. Belum tentu. Boleh jadi dia datang dengan COVID-19, boleh jadi dia datang dengan asma eksaserbasi akut. Jadi sekali lagi hati-hati. Pikiran yang jumping gitu ya, melihat data langsung memutuskan, tetap anamnesa. Oke, okay. Anamnesa yang bagaimana? Jadi di sini kita lihat spektrum dari low likelihood sampai high likelihood. Jadi anamnesa untuk pasien chest pain adalah yang pertama, ketika dia terasa seperti constricting atau heaviness discomfort. Jadi ini dadanya itu seperti ditindih, bukan seperti ditusuk. Dan mostly pasien tidak akan bisa melokalisir di mana nyerinya. Karena seringkali kalau kita anamnesa di IGD ya, nyeri dadanya di mana Bapak Ibu? Oh di sebelah sini, dia bisa menunjuk dengan precise. Biasanya itu low likelihood. Satu. Yang kedua, dia tidak akan berkurang dengan istirahat. Jadi anamnesa itu harus kalian tanyakan dan tertulis di rekam medis. Dia tidak bisa berkurang dengan istirahat. Yang ketiga, tidak berkurang dengan nitrates. Dan durasinya total itu harus lebih dari sama dengan 20 menit secara kontinu.
sering juga pasti teman pernah mengalami chest pain-nya yang bagaimana gitu, yang tipikal chest pain dokter, tapi tidak belum diloading oleh nitrates sehingga udah gagal ini, gagal paham. Jadi kalau kalian bilang tipikal chest pain itu harus ada komponen pernah memasukkan nitrates di SDN sublingual paling enggak. Ketika itu tidak relief dalam 5 menit baru kalian boleh menyampaikan bahwa itu sebuah tipikal chest pain. ECG seperti pertanyaan pada Kahut tadi ya, saya sempat simak pertanyaan nomor 3 atau 4 gitu ya. ECG normal boleh jadi loh ACS gitu. ECG and STEMI boleh jadi normal. Yang membedakan adalah pada kasus NST ACS adalah nilai troponinnya. Ketika NST ACS troponinnya dia negatif dengan ECG normal atau ST depresi, kemungkinan dia adalah unstable angina. Kalau dia troponinnya positif, dia adalah NSTEMI. Kalau yang seperti ini, udah jelas ya. Kalau yang ST dengan anamnesa like high likelihood, ST elevasi, troponin positif, ini udah pasti teman-teman nggak akan lewat. Ini pasti STEMI. Next. Maaf, agak nge-lag ya. Oke. Sebentar, ada. Oke. Ya, ini yang saya jelaskan tadi ya, yang dijadikan perhatian khususnya yang ini ya, teman-teman. Karena ketika kita menemukan NST ACS, boleh jadi dia ada ST segmen yang berubah atau enggak. Yang penting adalah biomarkersnya. Kalau ST elevasi mah udah pasti ya. Oke. Nah, anamnesis adalah kunci. Jangan pernah lewatkan ini ya. Ini adalah saya kutip dari guideline ESC 2019 tentang chronic coronary syndrome. Di situ disebutkan apa sih typical angina, ini yang saya sebutkan tadi ya. 1, 2, 3. Kalau teman-teman hanya menemukan 2 dari 3, berarti namanya atypical. Kalau teman-teman hanya menemukan 1 atau bahkan tidak sama sekali, berarti dia non-anginal pain. Oke, jadi ini mohon diperhatikan, ini sangat basic, ini keluar di UKMPP, dulu namanya bukan UKMPP, UKDI. Dulu kan 2012 itu UKDI, saya dapat soal kayak gini. Apakah typical chest pain? Jadi jangan soal UKDI, UKMPPD itu jangan dipikir yang ini ya, aneh-aneh ya, malah banyak yang basic. Jadi teman-teman yang masih koas atau preklinik hati-hati ya, ini sering keluar. Dan anamnesa ini lokasi karakter kejerasi presipitasi ini rasanya standar ya untuk semua keluhan apa main symptoms kita pasti akan nanya tentang ini. Oke, bagaimana dengan pemeriksaan fisik? Tidak ada yang khas pada ACS. Jadi boleh jadi kalian temukan pasiennya baik-baik saja, boleh jadi kalian temukan pasiennya dalam keadaan shock atau alokardiogenik. Boleh jadi cuma keadaan rongki tipis-tipis di basal kedua paru, atau bisa normal. Jadi pemeriksaan fisik tidak ada yang khas pada ACS. Sekali lagi, di working diagnosisnya, anamnesa ECG. Nah, baru ketika kalian sudah menyusun secara sistematis, kalian nggak boleh meminta yang namanya cardiac markers. Nah, ini tentang ECG. Yang menarik di sini adalah gambar yang warna putih ini ya, teman-teman. Kalau yang ini sama yang ini, insya Allah letter luck di buku wakeh, ya, di buku banyak. Kalian cari di Google juga banyak. Jadi teman-teman bisa, sebetulnya ini tidak perlu dihafalkan, tapi dipahami. Kenapa sih inferior 2-3 AVF? Karena di Eindhoven dia ada di bawah. Kenapa sih 1 AVL di lateral, di Eindhoven dia di sisi lateral? Sebenarnya bisa dipahami. Tapi jujur saya pribadi dulu waktu koas ngafalin. Jadi waktu ditanya konsulen, anterior mana? Inferior, 2-3 AVF. Jadi hafal di luar kepala. Dan ST elevasi yang seberapa tinggi, kadang kita menemukan ST elevasi tipis-tipis gitu ya. Cuma satu kotak, cuma setengah kotak. Ini adalah kriteria diagnostiknya. Kalau kalian menemukan di lead ekstremitas, 1-2-3 AVL AVF, itu minimal satu kotak kecil dari J-point. Kemudian kalau kalian mencarinya di lead V2, V3, tergantung jenis kelamin, tergantung usia. Kalau laki-laki dan usianya masih muda, di bawah 40 tahun, dia harus lebih sama dengan 2,5 kotak kecil.
Kalau laki-laki di atas 40 cukup 2 kotak kecil. Kalau wanita pada lead V2, V3 itu cukup 1,5 kotak kecil. Dan pada lead lain seperti lead ekstremitas cukup 1 kotak kecil. Nah, ini teman-teman yang menarik. Kalau kita menemukannya yang seperti ini, normal acute hours tutup buku, teman-teman wis waleh, dia jago. Gak usah dikasih tahu, udah pasti bakal di loading. Asal CPG, pasti dikasih nitrates, oksigen. Yang ini kadang-kadang sering ketipu gitu. Termasuk saya juga kadang-kadang, ini baru apa lama ya? Gitu. Kalian harus perhatikan, kalau dia sebuah ST elevasi yang disebabkan oleh acute coronary syndrome, dia pasti akan mengalami evolusi atau perubahan ECG. Itulah gunanya dilakukan ECG serial, satu. Yang kedua, itulah gunanya kalian ECG harus menggunakan marker. Maksudnya marker adalah seringkali saking riwahnya gitu ya, saking hektiknya, kita merekam V1 misalkan di ICS3. Kemudian kita nggak kasih tanda. Kita nggak kasih tanda spidol atau hipalfix, kemudian pasien pindah ke ruang ICU atau ICU. Kemudian karena tidak tahu posisinya di mana, sejawat yang ada di ruang intensif misalkan, itu ngerekamnya di ICS4. Ya gimana kita bisa evaluasi? Lokasi evaluasinya aja udah tidak sama. Jadi penting sekali biasakan memberikan marker pada lokasi tempat teman-teman merekam ECG. Itu penting banget. Ya. Dan kalau kembali ke ECG ini ya, kalau kalian menemukannya ECG-nya pasien ini sudah berhari-hari gitu ya, masyarakat kita kan kadang kalau, maaf ya, sebagian kecil, mudah-mudahan sebagian kecil. Kalau chest pain, keroan di gitu. Kemudian minum obat toko dulu gitu ya. Kemudian atau pergi ke orang pintar. Mungkin teman-teman yang kemarin ikut visita di Jember tahu ya, ada salah satu pasien yang badannya dicoret-coretin tulisan entah itu mantra atau apa. Jadi PR kita itu banyak banget gitu. Selain kita harus belajar ilmunya, kita harus edukasi masyarakat sebaik mungkin, belum nanti berhadapan dengan masalah biaya. Nah, kalau kita ketemu yang seperti ini, kita seringkali pasien tidak pernah mengalami chest pain. Jadi ketika dia sudah day 1, days later, atau weeks later, biasanya dia datang dengan heart failure. Oke. Jadi, kebanyakan kita akan menerapinya sebagai heart failure. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau sudah ketemu yang seperti ini. Nah, oh ya, nanti di tengah-tengah presentasi ini saya menampilkan dua buah kasus yang sangat berbeda. Mudah-mudahan bisa ada sedikit gambaran nih teman-teman. Oke, ini ECG yang pertama, ini Mrs. X. Sudah jelas ya, misalkan fingernya typical chest pain, ECG-nya 2-3 AVF, ST elevasi, ini sekitar 4 kotak kecil gitu ya. Ini mah udah pasti teman-teman nggak akan lewat. Ini adalah stemi inferior, oke. Okay? Nah yang ini pasien datang dengan typical chest pain juga, tapi ECG-nya kayak gini. Tidak ada ST elevasi, iramanya juga sinus, pasiennya tenang gitu ya. Ternyata karena dia ada typical chest pain, ECG-nya normal, apa yang kita minta? Cardiac markers. Hasilnya seperti ini. ST elevasi, troponin yang atas TMI ya. Yang bawah, normal ECG, dengan beberapa faktor risiko, troponinnya positif. Sehingga pasien ini kita assess dengan NSTEMI. Jadi hati-hati, ECG normal, belum tentu tidak punya penyakit jantung koroner. Nah, kemudian cardiac enzyme. Ini juga sering jadi pitfalls ya. Saking aware-nya, kadang-kadang sudah nyeri dada 30 menit gitu ya, datang ke ER misalkan. Bagus, dia sangat waspada terhadap ACS. Diambillah cardiac markers, diambilnya di jam pertama atau jam menit ke-30 misalkan. Troponinnya negatif, oh ini bukan ACS. Ya, jadi ini kita bilang troponin ya, bukan high sensitive troponin. Jadi dia baru mulai keluar di jam ketiga atau keempat. Dan peak-nya di jam 18 sampai ke-30 dan dia normalize di hari ke-10 sampai ke-14. Jadi boleh jadi teman-teman pada hyperacute yang benar-benar baru, troponinnya boleh jadi masih negatif. Apalagi CKMB. Ini teman-teman udah paham ya saya rasa. Jadi puncaknya dia
Kalau CKMB di 24 jam, tapi kalau teleponin 18 jam udah mencapai puncak. Normal lagi 3 hari. Ya. Next. Nah, kenapa troponin sangat kita hindari untuk menjustifikasi diagnosa ACS? Karena ini. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan konsulan pasien dengan chest pain tipikal, saya anamnesa tipikal, sudah dikasih mitra juga. Ternyata dia CKD sudah hemodialisa rutin, tidak ada perubahan ECG. Troponinnya 4, sekian. Kita lihat, troponin positif itu adalah cerminan dari dua hal. Yang pertama, iskemia yang kita harapkan, bukan kita harapkan, yang kita kenal sebagai prediktor terjadinya ACS gitu ya, dan no overt iskemia. Jadi troponin yang keluar karena faktor non iskemik. Kita lihat ya, yang systemic cause paling sering memang yang ini. Kalau teman-teman punya, mungkin yang preklinik punya ini ya, mau ada ide bagus penelitian gitu ya, teman-teman preklinik, mengukur nilai troponin pada pasien dengan gagal ginjal yang hemodialisa rutin. Pasti nilainya positif semua. Mungkin teman-teman bisa grading positifnya berapa, faktornya apa gitu ya. Karena pasien dengan end-stage renal disease, hampir selalu troponinnya positif. Okay? Kemudian, jangankan itu, pasien habis disease shock, itu juga bisa positif. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman disease shock, kemudian dicek troponin, tingginya itu melebihi sebelum disease shock. Sangat meningkat beberapa kali lipat. Jadi hati-hati dengan troponin. Gunakan sesuai dengan indikasi. Kembali, anamnesa adalah kunci. Oke. Kemudian, ilmu perjantungan, itu banyak sekali scoringnya. Untuk ACL sendiri, setidaknya ini ada 3 yang saya tampilkan. Banyak skor-skor unofficial lain yang ada di, kita di googling banyak sekali ya. Cuman yang sering digunakan adalah 3 ini. Yang pertama, Killip score, kemudian TIMI, ischemia dan mortality risk index score, dan GRACE score. GRACE itu menilai in-hospital mortality. Kalau Killip itu menilai kematian 30 hari akibat ACS. Nah, Killip itu, ini berkaitan dengan manifestasi klinis pasien, jadi yang kita temukan kan dia bisa jadi normal-normal saja. Itu kita bilang Killip 1. Jadi pasiennya tenang, cantik, saya chest pain dok, lebih dari 20 menit dok, tidak berkurang dengan istirahat dok, sudah minum nitrat dok, misalkan pasiennya seorang dokter gitu ya. Tenang, bisa cerita dengan baik gitu ya. Itu Killip 1. Kemudian Killip 2, kalian pernah lihat pasien yang mau ALO nggak? Atau impending ALO? Jadi pasiennya sudah mulai gelisah, tapi rongkinya belum full dan dia posisi duduknya udah mulai setengah duduk. Jadi dia mulai agak setengah duduk, kalian mulai temukan rongki basah pada basal dan media paru. Itu namanya Killip 2. Kemudian Killip 3, itu pasien yang benar-benar ALO. Ada juga pertanyaan di warung sebelah, dok, caranya gimana sih bedain ALO karena paru sama, ALO yang kardiogenik sama ALO non-kardiogenik. Nanti sesi lain ya, di warung yang lain kita bahas. Jadi, ALO, benar-benar ALO, pasien akan duduk upward, kemudian rongkinya full di seluruh lapangan paru, kemudian sangat responsif dengan furosemide. Itu paling gampang untuk mengetahui kalau ini sebuah ALO kardiogenik. Kemudian yang terempat yang paling nggak enak, ini shock kardiogenik. Jadi Killip ini membantu kita untuk meng-KIA kepada pasien. Jadi, pasiennya sekarang kondisinya gini, kadang-kadang kan pasien awam saya nanya, ini kemungkinannya kalau sudah shock kardiogenik dan di ACS, mortalitasnya 30 hari ke depan itu 81%. Gitu ya, jadi sangat tinggi. Sedangkan yang bagus-bagus saja, itu mortalitasnya rendah. Jadi memang sebisa mungkin gitu ya, mau Killip berapapun kita harus cepat menangani ACS. Kemudian TIMI risk score. TIMI risk score ini mempresentasikan mortalitas dan cardiac event dalam 14 hari, ya. Tadi kan 30 hari. Silakan teman-teman baca. Intinya semakin tinggi risk score-nya, mortality-nya semakin tinggi. Ini ya, kalau TIMI-nya semakin tinggi, berarti resiko mortality-nya semakin tinggi. Yang terakhir adalah GRACE. GRACE score. GRACE score ini adalah menceritakan in-hospital mortality. Jadi dia mengukur resiko kematian dalam rumah sakit ketika dia dirawat. Cut-off GRACE-nya untuk in-hospital mortality adalah 140. Jadi
Kadang kan kita nggak hafal ya satu-satunya gimana gitu ya. Tapi kalau udah lebih dari 140, biasanya dia at malam gitu ya. Kalau di bawah 108, dia masih bonam. Dan seterusnya, silahkan dibaca sendiri. Nah, ini sebenarnya sih secanggih-canggihnya rumah sakit gitu ya, sehebat-hebatnya kardiolog, intervensionis gitu ya, sepanjang-panjang gelarnya, yang penting adalah yakin. Jadi bagaimana kita memotong ischemic time? Nah, kalau ini saya harus angkat topi untuk rumah sakit Iskak Tulungagung. Ada yang dari Tulungagung ya? Wah, kalian beruntung kerja di sana. Jadi selama saya belajar di Indonesia gitu ya, yang saya lihat salah satunya yang terbaik adalah Iskak. Gimana dia memotong EMS delay? Kalau pasien delay ini kan suatu variabel yang kita sulit untuk approach gitu ya. Na'udzubillah min dzalik, misalkan saya chest pain gitu ya. Ya terserah saya, saya mau ke rumah sakit apa enggak gitu. Misalnya kita cuma meng-KIE gitu ya di media sosial di mana. Ya bisa kita olah adalah emergency medical service delay. Gimana caranya pasien itu dari rumahnya atau dari tempatnya bisa nyampe ke yang namanya first medical contact. Entah itu FKTP, syukur alhamdulillah kalau dia nyampe-nya ke PCI center, kalau dia nyampe-nya ke non-PCI center, ya alhamdulillah lumayan gitu ya. Yang penting dia datang ke rumah sakit. Justru kalian berhasil mereperfusi ketika ininya bagus. EMS delay-nya ini bagus. Iskak juaranya. Angkat jempol. Bahkan di Indonesia. Iskak itu nomor 2 setelah PJNHK. Angka reperfusinya. Jadi hebat. Angka reperfusinya bisa di bawah Pusat Jantung Nasional. Coba hebat kan Iskak? Nah, ketika kita menemukan ECG, ketika kita pertama kali menemukan pasien di FMC gitu ya, kita harus melakukan atau menegakkan diagnosis dalam waktu berapa? 10 menit. Jadi dalam 10 menit teman-teman harus sudah finish ECG dan teman-teman menentukan, oh ini ACS, ACS yang mana? STEMI apa bukan? Kalau dia STEMI dan teman-teman berada di rumah sakit tipe A, alhamdulillah, langsung sarankan kepada SPJP-nya untuk melakukan PCI. Dalam yang dimandatkan adalah dari IGD sampai CAT lab itu 60 menit. Selambat-lambatnya 60 menit. Kemudian kalau dia ternyata datang di non-PCI center gitu ya, dan di rumah sakit tidak ada cath lab, masih punya waktu 2 jam. 2 jam ini diapain? Dilakukan rujuk. Rujuk untuk dipersiapkan primary PCI. Sebisa mungkin kalau dia PCI center-nya jaraknya kurang dari 2 jam dari rumah sakit teman-teman atau dari puskesmas teman-teman, itu nggak usah dilakukan hibernolisis. Tapi misalkan tinggalnya di, sebutlah di mana ya, di Jember deh. Misalkan di Jember ada cath lab sih, tapi anggaplah di Jember nggak ada cath lab. Dikirim ke Surabaya, Surabaya paling tidak 4 jam kan. Nah, itu dalam perjalanan di ambulans, itu harus dilakukan yang namanya fibrinolitik. Oke? Intinya adalah reperfusi, mau di fibrinolitik, kayak mau di VCI, kayak pokoknya reperfusi terlebih dahulu. Walaupun ujung-ujungnya semua harus dilakukan yang namanya kateterisasi. Oke, ini adalah contoh. Ini penelitian guru saya dan tim, Profesor Saiful Rahman. Sejak 2012 diteliti, sampai hari ini masih diteliti, sekarang mereka mengembangkan aplikasi yang bisa memotong EMS. Ini adalah contoh real di Malang ya, ya teman-teman Brawijaya mungkin pernah lihat ini. Jadi fakta di lapangan adalah ketika pasien mengalami ACS, dia nyampe ke RSSA bos, itu 4,5 jam bayangkan. Sudah berapa banyak yang mengalami iskemik miokardnya? 4,5 jam, belum di PCI gitu ya. Ternyata masih ada yang memilih self-medication, gitu. Ini masih bagus langsung rumah. Ini masih ada yang milih obatin sendiri. Ah, kalau anjir, gitu ya. 5 jam. Baru dia ke FFC. Jadi berapa banyak, EMS delay-nya berapa lama ini, gitu ya. Ujuk-ujuk sampai rumah sakit, kita ketemu ECG yang tadi. Yang sudah berjam-jam, yang sudah berhari-hari lamanya. Sehingga telat untuk melakukan reperfusi. Ya, seperti itu. Nah, pengobatan. Oke.
Gambar ini rasanya teman-teman udah juga sering ya. Prinsipnya kalau dia STEMI, nomor satu adalah revaskularisasi. Ya. Kalau NSTEMI atau UAP masih bisa ditunda. Ya. Jadi revaskularisasi bisa jadi nomor tiga kalau NSTEMI atau UAP. Kecuali ada indikasi khusus. Indikasinya akan kita bahas setelah ini. Nah, ini saya ambil dari buku ajar ACLS Perki 2019. Teman-teman yang sudah lewat ACLS pasti sudah di luar kepala ini ya. Ini standar aja. Jadi teman-teman ketika mengarah anamnesanya high likelihood seperti tadi, kita stabilkan ABC, kemudian kalau dia memang cardiac arrest, RJP, pasang monitor ya, simultan. Kalau dia ada left resting arrhythmia, jangan takut-takut untuk defib. Aspirin, kemudian clopidogrel ya, P2-inhibitor inhibitor, itu mandatory, aspirin CPG, kemudian periksa EKG, kemudian kalau kalian di non-PCI center, pastikan kalian merujuk ke rumah sakit yang punya PCI center. Kalau tidak punya dan masih jauh, lakukan fibrinolisis terlebih dahulu. Oke, kemudian kalau kalian sudah tiba di rumah sakit yang definitif gitu ya, bisa boleh kalian lengkapi enzim jantung, kemudian lab-lab, chest X-ray, kemudian tata laksana di ER gitu ya. Mulai dari oksigen, aspirin, nitrates, kalau perlu morfin apabila CSP-nya semakin berat. Oh iya, hindari menggunakan yang namanya metamizol. Saya masih sering lihat pasien chest pain gitu ya, saya nggak tahu kenapa ada benda namanya metamizol masuk ke pasien. Kocok sampai ada metamizol. Kalau emang nyeri, pilihannya adalah nitrates atau morfin. Metamizol tidak untuk pasien chest pain. Oke. Kemudian ini sama sih kayak tadi ya. Kalau STEMI dia harus reperfusi, harus segera dibuka intinya. Kalau kira-kira teman-teman bisa mencapainya dalam kurang dari 12 jam, alhamdulillah itu adalah yang terbaik dan harusnya begitu. Tapi kalau dia sudah lebih dari 12 jam, tidak ada tempat untuk reperfusi kecuali disebutkan ini. Ada nyeri dada iskemik yang refraktor atau persistent chest pain. Kemudian ada deviasi segmen ST yang persistent atau bahasa Inggrisnya dynamic ST changes. Ada left resting arrhythmia, baik itu VP, VF, PEA, atau asystole. Walaupun lebih dari 12 jam, wajib direperfusi. Kemudian pasien dalam keadaan shock atau hemodinamik tidak stabil, wajib direperfusi. Kemudian ada tanda-tanda heart failure, acute heart failure, wajib direperfusi, gitu ya. Dan yang terpenting, bukan yang terpenting tadi ya, basically. Yang penting lagi selanjutnya adalah sering kita lupa, wah sudah loading, sudah PCI, tapi perawatan pasca kardiaknya tidak dilakukan dengan baik. Jadi sangat penting dimonitoring di tempat yang capable. Dalam hal ini intensive care unit atau intensive cardiovascular care unit. Nah, kalau tadi saya ambil dari Perki, sebenarnya Perki sama sih bahannya dari sini ya. Cuman ini lebih jelas lagi klasifikasi waktunya. Ini adalah dua tabel apabila kita mendapatkan pasien-pasien dengan NSTACS. Kalau STEMI kita sudah mufakat, sudah reperfusi. Pilihannya adalah PCI atau fibrinolytic dulu, baru PCI. Tapi kalau dia NSTACS, kita harus classify dia menjadi beberapa kriteria. Yang pertama, very high risk. Apa saja very high risk? Itu yang disebutin tadi sih sebenarnya. Cardiogenic shock, recurrent chest pain, life-threatening arrhythmia, mechanical complication of MI, acute heart failure, dynamic ST changes. Atau high risk. Saya ulangi. Kalau very high risk, NSTACS, very high risk, dia harus segera dibuka. Dia diperlakukan sama seperti STEMI. Kurang dari 2 jam. Cepat-cepatnya harus dibuka. Istilahnya adalah immediate invasive strategy. Kalau dia hanya high risk, misalkan kamu enggak nemu sih pasiennya enggak shock. Cuman ketika kamu evaluasi ECG-nya, kok tadinya ST elevasinya cuman 2 gitu ya. 2,5 mili. Ini kok jadi 4, jadi 5 gitu ya. Terus lead line ada yang tadinya 2-3 AVF doang. Tiba-tiba P1, P4-nya kok jadi ST elevasi juga ya. ST depresi, tapi kok jadi ST depresi lagi ya, lead line-nya.
itu diperlakukan sebagai high risk atau grace-nya lebih dari 140. Itu masuk ke early invasive, kurang dari 24 jam. Atau intermediate risk strategy. Jadi ketika dia ada riwayat pasien sudah pernah TCI, kemudian dia ACS lagi. Sarannya adalah dilakukan invasive strategy kurang dari 72 jam gitu ya. Kalau tidak low risk kriteria adalah yang tidak termasuk di sini. Kalau low risk kriteria berarti kita masih bisa melakukan prosedur non-invasive testing, entah dilakukan treadmill, CT scan koroner, terserah modalitas apa yang ada di rumah sakit teman-teman. Atau bisa juga diinvasif, terserah aja, boleh yang low risk ya. Sekali lagi, kembali ke pembukaan saya di depan, apapun penyakitnya, ujungnya adalah heart failure. Jadi, basic ilmu jantung pembuluh darah adalah heart failure. Mau ada cardiogenic shock, ya heart failure. Aritmia, ujung-ujungnya aritmia ini bisa terjadi kardiomiopati karena aritmia, heart failure. Perikarditis, bisa tamponade, ujung-ujungnya heart failure, walaupun nggak ada panahnya ya. Ujungnya adalah heart failure. Jadi kalau teman-teman mau belajar kardiovaskular, ilmunya itu ada di hemodinamik dari jantung, atau belajar tentang heart failure. Jadi mau dibolak-balik bagaimana kasusnya, teman-teman kalau sudah menguasai tentang heart failure, insya Allah teman-teman bisa ngerti ini harus diapain ya. Kalau lagi shock ini diapain ya, kalau lagi alo. Ujungnya heart failure. Kasus pertama, ini adalah kasus yang cantik. Wanita, 61 tahun. Ini real case ya, teman-teman. Nyeri dada 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Seperti panas, dicengkram, durasi 30 menit. Tidak berkurang dengan istirahat, gitu ya. Sebelum masuk ke rumah sakit tipe A, dapat nitrat sublingual. Waduh, ini guideline banget ya. Berarti dia typical chest pain dan nyerinya tidak berkurang. Riwayat penyakit dahulu disangkal. Tensinya AP, gitu ya. Heart rate-nya bagus. Sesek juga, cuman apa namanya ictus cordisnya agak displaced ke 1 cm lateral. ECG ini koyok gini, lihat ya teman-teman. 1 AVL, kemudian V2, V3, V4, V5, ya STEMI apa ya? 1 AVL-nya ya naik, bisa dibilang naik. Jadi STEMI anterior atau STEMI anterior lateral ya. Oke. Nah, kalian lihat, waktu di PKM, durasi 2 jam, ceritanya sih 2 jam sebelum masuk ke rumah sakit tipe A ya, dia ECG-nya, itu ECG-nya begini, kita perhatikan fokus ke V2 ya. Kalian lihat, V2-nya masih begini. Di titik yang sama, 4 jam kemudian, kayak gini loh berubah, lihat. ST-nya udah nggak tinggi, tadinya apa namanya ada gelombang Q ini makin dalam gitu ya. Udah berubah dia. Ini adalah menunjukkan evolusi dari sebuah STEMI. Padahal dia sudah cepat loh, 6 jam total dari dia chest pain pertama kali. LED-nya, troponnya sudah mulai keluar belum? Sudah, troponnya sudah mulai keluar ya di jam ketiga. Ini diceknya di jam ke-6 nilainya 32, normalnya waktu itu 1,0. Oke, okay? Jadi dia udah mulai keluar. Ini X-ray-nya, kalian lihat memang ini less inspiration ya sebenarnya. Agak less inspirasi, mungkin karena pasiennya setelah duduk juga bisa ini. Kemudian kita lihat diagnosanya, nah ini, STEMI anterior extensive, onset-nya 4 jam, 6 jam ya, sorry. Kilipnya kilip 1, pasiennya santai gitu ya. STEMI-nya 2 per 14, tapi grace-nya lebih dari 140 gitu. Jadi, dia pasiennya tenang, tapi in-hospital mortality-nya lumayan tinggi kalau kita tidak segera tata laksana. Pilihannya apa? Karena ini di rumah sakit tipe A atau PCA, Capable Center adalah PCI. Kita lakukan crossing wire dengan target kurang dari 90 menit. Kita lihat, ini gambaran pembuluh darah koroner, yang ini adalah left anterior descendens, yang ini adalah left circumflex. Kita lihat di sini, di proximal dari left anterior descendens, kita bisa melihat adanya acute total occlusi sampai distal. Ya, insya Allah mirip-mirip sama STEMI anterior extensive ya, sesuai ya sama ECG-nya. Kemudian, di LCX kita lihat ada lesi panjang, mulai dari proximal sampai distal. Tapi, dia tidak menjadi
lesi kulprit. Jadi istilahnya lesi kulprit itu lesi biang kerok gitu ya. Ini kan ngomongnya semi anterior ekstensif, berarti biang keroknya adalah LAD. Jadi lesi biang keroknya adalah LAD. Sehingga yang mana yang harus dibuka? Descending. Jadi kita harus buka LAD. Oke. Ini gambaran setelah dicoba ditembus menggunakan crossing wire. Jadi kita masukkan crossing wire di sini. Setelah crossing wire masuk, kita lihat sudah mulai ada aliran ya sedikit. Tadi kan berhenti di ujung nih, sekarang di mid-nya udah mulai ada. Oke, kemudian, oh apa ini? Sorry. Am I still connected? Halo? Masih dong. Halo. Iya. Oke, okay, sorry. Agak nge-lag kayaknya ya. Iya, oke. Okay. Nah, ini udah crossing wire ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah crossing wire, kita buka dengan namanya balon gitu ya. Pernah denger ya? Ngapain? Dulu prosedurnya diapain? Saya di balon aja, dok. Ini di balon ya. Jadi lesi ketatnya tuh di balon, biar buka. Setelah balonnya terbuka lebar, baru kita tanamkan yang namanya stent atau ring jantung. Ini kita pakai Desten ya, Everolimus, ukurannya 3,5 sampai 4 ini, di proximal LAD sampai mid LAD, kita pasang stent di situ. Setelah dipasang stent, mulai ada flow ke bawah. Ternyata di sini masih ada lesi ketat. Akhirnya diputuskan untuk memasang stent lagi di bawahnya. Mohon maaf, tadi feedback. Ya? Yeah? Nggak apa, tadi ada feedback kayaknya. Oke. Oke. Nah, ini adalah hasil akhir setelah pasien dilakukan PCI. Mulus dari atas sampai bawah sudah ada aliran. Tadinya oklusi, sekarang sudah nggak ada. Oke. Ya, ini ya hasil PCI-nya. Teman-teman lihat, yang awalnya oklusi di left antral descendant, akutatal oklusi sudah dibuka, kemudian kita pasang dua ring di proximal mid dan mid distal LAD pada semi antral extensive Phillips 1 onset. 6 jam, sorry aku salah ketik nih. 6 jam. Dan kita lihat, walaupun lesi kulpritnya itu ada di sini, kalian lihat pembuluh darah lain itu juga ada stenosisnya. Artinya hati-hati. Tidak semua pasien yang apa namanya normal ECG atau tidak ada keluhan koronernya baik-baik saja. Belum tentu ya. Kecuali dia sudah total oklusi, baru dia simptomatik. Oke. Okay. Next. Bentar, nge-lag. Oke. Okay. Ya. Nah, bagaimana dengan left retreating arrhythmias? Nah, habis ini juga ada contoh kasusnya ya, teman-teman. Jadi, sering sekali pada pasien ACS, pada fase akut, 75% itu mengalami left retreating arrhythmia. Mengalami aritmia. Berapa yang left retreating? Hanya sekitar 1,5%. Jadi ada sekitar 1,5% pasien ACS yang left retreating arrhythmia. Kebanyakan, kenapa sih sampai dia bisa left retreating? Yang pertama dia late presentation, wes 5 hari, 7 hari gitu ya. Atau dia baru datang tapi infark areanya sangat luas. Kebanyakan dia datang dengan left retreating arrhythmia. Ada di kasus nomor 2. Ini kasusnya ya. Ini wanita juga, usia 74 tahun, chest pain, tipikal kok, sama tipikal. Tapi dia sudah chest pain sejak 4 hari sebelum MRS. Ditindih juga, durasinya lama juga, nggak berkurang dengan istirahat juga. Ada tapinya lagi, dia sudah sejak 5 tahun didiagnosis sebagai heart failure. Kemudian sering mengeluh nyeri sebenarnya 6 bulan. Jadi ini nggak ngerti yang mana chest pain-nya gitu ya. Sehingga ketika kita lakukan ECG untuk pertama kalinya memang gambarannya VT seperti ini. Apa yang kita lakukan? VT with pulse, algoritma CLS, kardioversi 100 joule. Oke. Okay. Tensinya 60 palpasi. Oke. Okay. Shock kardiogenik ya. Heart rate-nya sekian, akralnya dingin, masuk kriteria shock. Setelah di kardioversi 100 joule VT with pulse ya. Jadi gambarannya seperti ini. Kalian lihat ada QS di lead 1, kemudian AVL, V1, V2 dengan PUR R ya. PUR R ini masih ada gelombang R ya di V3 dan V4.
tapi pasti miokardnya di bagian anterior dan lateral atau anterior ekstensif. Anterior ekstensif itu yang mendominasi ventrikel kiri ya, udah pasti banyak mengalami infark. Akhirnya kondisi klinis lab-lab yang lain pun juga berantakan gitu ya. Sudah mulai ada peningkatan level kreatinin. Kalian lihat yang menarik di sini nih. Troponin ini cuma 2 loh. Padahal dia shock kardiogenik, padahal sudah dilakukan kardioversi juga gitu. Kenapa? Karena dia nilainya sudah kembali ke ambang normal. Dia sudah berhari-hari lamanya. Bedain sama pasien yang cantik tadi yang cuma kilip 1 ya. Ini kan kilip 4. Yang kilip 1 tadi troponinnya sampai 30 sekian. Nah, ini kalian temukan. Troponinnya cuma segini loh, padahal pasiennya jelek. Berarti dia kemungkinan sudah lama mengalami infark miokard. BGA-nya uncompensated metabolic acidosis. Lihat, jantungnya juga udah gede ya kan. Ini inspirasinya lumayan bagus sih ini. Dan jantung gede ini bukan 1-2 bulan ya, pasti udah tahunan. Oke, ini adalah ya assessment yang kita kerjakan. Cardiogenic shock and STEMI kilip 4, GRACE-nya 269 dengan recurrent VT. Yang dilakukan adalah synchronous cardioversion dengan sedasinya midazolam. Oke, loading teman-teman udah ngerti. Karena ini adalah STACS spektrum yang very high risk dengan cardiogenic shock, maka yang dilakukan adalah immediate invasive strategy di PCI juga gitu ya. Oke. Ini adalah jurnal yang sempat di-share oleh Buku Sakti ID kepada teman-teman. Jurnal ini terbit kalau nggak salah Maret ya, 2019, sudah hampir setahun lebih. Jurnal ini memfasilitasi tata laksana berupa left threatening arrhythmia pada pasien ACS. Jadi dia sebutkan di sini prevalensinya berapa, kemudian harus kita apain gitu ya. Kemudian kalau ada pasien yang sudah PCI, udah benar nih, tapi dia setelah out of hospital, dia masih sering mengalami life threatening arrhythmia, diapain gitu. Nah, saya sudah coba rangkum, kalau teman-teman ada yang salah dari interpretasi jurnal saya, nanti mohon dikoreksi ya. Jadi, jurnal ini membagi menjadi 4 waktu. Yang pertama adalah pre-hospital arrhythmia. Jadi ketika dia dari pasien sampai EMS delay tadi itu, ada 4 gambaran yang mungkin muncul. Yang pertama adalah PVC, paling banyak PVC, mencapai 93%. Dan multiple PVC dalam 72 jam adalah prediktor awal terjadinya arrhythmia. Jadi di Kahoot tadi juga udah bener ya teman-teman. Tidak direkomendasikan langsung memberikan obat anti-arrhythmia. Perhatikan teman-teman, ada beberapa, mungkin teman-teman perhatikan, waduh ada PVC-nya, dikasih beta blocker, jangan ya. Kita harus tahu PVC itu sebabnya apa, dari mana. Tidak semua PVC harus teman-teman kasih antiaritmia. Lihat apa sebabnya. Kalau PVC-nya karena ACS, ya obatnya adalah reperfusi. Jadi tidak semua PVC itu harus diobati. Oke. Bahkan ada yang cukup untuk reassurance saja. Jadi wait and see. Bisa jadi dia adalah respon normal dari suatu hal, PVC. Kemudian non-sustained monomorphic VT, lebih kecil lagi, 7%. Jadi terjadi akibat adanya miokard yang iskemik, itu potensial aksinya pasti kacau ya. Jadi kalian ingat nggak aksi potensial aksi jantung yang bentuknya kayak ST elevasi, ada fase 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Ketika terjadi iskemia, terjadi gangguan pada fase 2 sama 3. Fase repolarisasi, sehingga mereka repolarisasinya memendek, sehingga yang terjadi adalah takikardi. Non-sustained monomorphic VT. Kemudian, yang ketiga, lebih sedikit lagi, sustained monomorphic VT, hanya 2-3%. Dan yang terakhir, polymorphic VT. Kalau udah polymorphic VT, itu udah paling jelek. Biasanya sih meninggal sebelum sampai ER, dan dia merupakan prediktor kematian terburuk. Ini gambarnya, teman-teman. Ini PVC ya. Ini, oh kebetulan saya nemu PVC yang R-on-T ini, contohnya. Kemudian ini adalah non-sustained VT. Jadi non-sustained VT itu adalah kompleks VT yang diminish setelah 3-4 gelombang. Jadi 3 gelombang, stop. Gitu ya. 4. 1, 2, 3, 4. 4, stop. 4, stop. Itu non-sustained VT. Gitu ya. Kalau dia berlanjut lebih dari 4, dia adalah sustained VT. Sedangkan ini adalah VT, tapi berasal dari banyak substrat. Jadi polymorphic VT. Oke. Apa sih yang bikin orang ACS itu bisa arrhythmia? Kuncinya adalah kembali ke ilmu jantung waktu kita
blok berapa ya, blok kardio itu ya, blok-blok awal sih, blok kardio, kita dulu belajar bahwa miokard itu punya sifat batmotropik, kronotropik, dromotropik, inotropik gitu ya. Masing-masing miokard dihubungkan dengan gap junction gitu ya. Artinya ketika satu sel miokard kita eksitasi, dia akan mengeksitasi yang lain. Miokard menjadi jalur dihantarkannya konduksi. Sehingga ketika ada daerah yang mengalami iskemia atau infark gitu ya, maka akan terjadi perubahan seluler dan tissue. Istilahnya terjadi substrat-substrat aritmia akibat adanya iskemi, kalau tidak tertaklaksana jadi scar gitu ya. Kemudian terjadi focal electrical activity, yang paling banyak terganggu itu adalah kalium efflux gitu ya. Kalium efflux itu posisinya ada di potensial aksi nomor 2. Jadi kalau potensial aksi nomor 1 itu kan natrium influx gitu ya, yang 90 mV. Fase 2 itu kalium efflux. Nah, di fase 2 ini dia banyak terganggu. Sehingga sering sekali terjadi gambaran aritmia berupa VT atau VF gitu ya. Obatnya opo gitu ya. Obatnya cuma siji. Ini lihat. Prompt and complete revascularization is recommended to treat myocardial ischemia present with recurrent VTVF. Intinya adalah pembuluh darah tersumbat, yo dibuka. Kuncinya adalah itu. Ketika dia shock dan aritmia, pilihannya cuma satu, electrical kardioversi defibrilasi. Ini maaf ya, silakan teman-teman berefleksi di tempat kerja masing-masing. Saya juga kadang-kadang gitu ngerasa gitu ya. Ada pasien VTVF gitu ya. Pasti kalian butuh waktu sekian detik untuk minta tolong sejawat yang lain gitu ya. Entah kita seorang sama-sama ya. Ketika kita di ER tuh kita tim. Ada dokter, ada internship mungkin, ada teman-teman nurse, semua adalah tim, semuanya berperan gitu ya. Mengambil alat defib dari tempat penyimpanan sampai ke pasien itu lebih loh kalau 10 detik, pasti. Yang kedua, cerita lucunya kadang-kadang ada defibnya sik mulus enggak pernah dipakai. Sik ono stikere gitu ya. Cuman buat akreditasi. Mulus, enggak pernah ada bekas gel. Kemudian wes siap cepat-cepat ya, siap ya tim R1 jadi kapten, satu pegang oksigen, satu pasang infus. Waktu mau dinyalain, Dok atau Mas, baterai rentek. Nah, pasti kalian pernah ngalami kayak gitu. Udah pasti pasiennya enggak ketolong. Jadi maksud saya adalah karena ini pasien kita semua, pasiennya teman-teman nurse, pasiennya teman-teman dokter, semua profesi medis yang ada di situ bekerja samalah gitu ya. Untuk menolong pasienmu gitu. Nah, uzubillah min zalik, posisikan ini adalah keluargamu. Bersikaplah idealis setiap menerima pasien. Ojo ujuk-ujuk di KIA wes. Wes elek kilik 4 enggak gitu gitu ya. Kamu nemu VTVF ya wes kerjakan gitu. Pertanggungjawabanmu sebagai ilmumu adalah kerjakan. Harus di defib atau kardioversi. Kemudian sambil kita memberikan beta blockers atau amiodarone ketika dia recurrent. Tapi yang kuncinya adalah di defib. Oke. Kemudian in hospital aritmia. Jadi ceritanya ini udah dilakukan reperfusi gitu ya. Masih yang paling muncul sering adalah accelerated idioventricular rhythm 42% dan polymorphic VTVF. Pasien apa sih yang biasanya sering VTVF? Kalau dia datang udah cardiogenic shock atau ejection fraction-nya kurang dari 40 alias low cardiac output, pasti dia akan sering ventricular arrhythmia. Pasti sering VTVF gitu. Jadi dia harus mendapatkan maintenance amiodarone atau beta blocker. Atau pada pasien yang sudah fibrinolitik. Pasien yang sudah fibrinolitik ya. Jadi teman-teman waktu koas ada yang pernah ini kan diminta tolong untuk nungguin fibrinolitik ya. Di situ kan teman-teman harus mendapatkan salah satunya irama reperfusi yaitu accelerated idioventricular rhythm. Ini adalah salah satu irama reperfusi yang kita harapkan muncul gitu ya. Kemudian bisa jadi non sustained VT. Terjadinya ini deh. Terjadinya karena ketika iskemik itu miokardnya mengalami asidosis akibat glikolisis anaerobik sehingga fase 2 dari potensial aksi itu berubah-ubah sehingga dia gampang banget terjadi VT. Ini adalah gambar dari sebentar nge-lag pemirsa. Nah, ini gambar dari
accelerated idioventricular rhythm, jadi irama ventrikel yang dipercepat ya. Rate-nya sekitar 40-60 kali per menit. Ini kita nggak bisa lihat gelombang P di sini, karena memang ini irama dari ventrikel. Ini sering kita dapatkan dan kita sangat senang kalau menemukan ini ketika fibrolitik. Ini salah satu irama reperfusi yang bisa didapatkan. Nah, ini saya coba tampilkan ya potensial aksi tadi. Jadi ketika iskemia, semuanya sebetulnya terganggu. Tapi yang paling dominan yang saya baca di beberapa jurnal itu adalah ini. Kalium efflux-nya ini terganggu, bos. Jadi dia banyak sekali keluar sehingga apa? Repolarisasinya cepat. Ketika repolarisasinya cepat selesai, dia bisa sekali dieksitasi lagi, depolarisasi, sehingga takikardia akhirnya masuk. Jadi terjadi gangguan pada kalium efflux. Oke. Nah, bagaimana kalau pasien sudah direperfusi ternyata masih aritmia gitu ya? Optimal medikamentosa selalu menjadi yang pertama. Jadi kalian berikan dia ACE, ARB, beta blocker, MRA. Kemudian berikan amiodarone, oke, untuk mengkontrol aritmianya. Apabila teman-teman berada di fasilitas yang mumpuni, kita harus mencari tahu sebab terjadinya aritmianya. Dengan cara adalah karena kita curiga scare related aritmia, karena aritmia akibat adanya jejas di miokard, kita bisa pakai CMR atau MRI. Kita lihat, kemudian kita bisa lokalisir di situ di mana lokasi atau substrat scar dan aritmianya untuk dikirim ke kateterisasi ablasi atau di EP lab ya. Jadi di ablate. Miokard itu kan menghantarkan rangsang ya, sehingga lokasi yang scar tadi kita ablate daerahnya sekitar situ supaya dia tidak menghantarkan lagi konduksi sehingga aritmia bisa diakhiri. Kemudian setelah ini yang penting dipertimbangkan pada pasien yang masih recurrent TT sampai lebih dari 48 jam discharge dari rumah sakit, pemasangan ICD, implantable cardioverter defibrillator. Mungkin ada beberapa yang pernah lihat, ada yang baru pertama kali lihat. Ini adalah ICD, jadi ini yang dual chamber ICD. Jadi kita pasang lead di atrium dan di ventrikelnya, yang tujuannya adalah lead ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi apakah terjadi aritmia, entah bradi atau taki, gitu ya. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk mendiminish atau menterminasi terjadinya VT atau VF yang refraktor. Baik menggunakan anti-tachycardia pacing, jadi pertama dia akan anti-tachycardia pacing. 5-6 kali VT, gitu ya, dia masih anti-tachycardia pacing. Begitu VT-nya episodenya sudah lebih dari sekian kali, 10-20 kali, dia akan mengeluarkan kardioversi, des, atau defibrilasi. Tergantung irama apa yang muncul. Dan ini sudah banyak sebetulnya. Walaupun maksud saya sudah bisa dikerjakan walaupun pasiennya tidak banyak sebetulnya. Di daerah tidak banyak. Mungkin kalau di pusat banyak ya, di PJNHK banyak ya sudah pasang ICD. Oke. Bila mana kita pasang ICD? Yang pertama, sebagai primary prevention. Primary prevention ini apa? Dipasang pada orang-orang yang memiliki resiko terjadinya VTVF. Seperti orangnya EF-nya jelek, heart failure, kemudian dia bolak-balik recurrent TT. Itu dia indikasi kapan? Indikasinya kalau primary ketika dia sudah lebih dari 40 hari. Kenapa? Karena diharapkan dalam kurang dari 40 hari yang terjadi adalah proses remodeling, kita obati dengan medikamentosa dulu. Sehingga diharapkan di hari ke-40 VT-nya sudah bisa berkurang. Tapi kalau sudah lebih 40 hari, ICD menjadi indikasi warna hijau ya, indikasi. Atau pada secondary prevention, jadi orang ini sudah cardiac arrest gitu ya, selama 40 hari perawatan dia udah cardiac arrest duluan gitu, belum 40 hari dia maju menjadi boleh dipasang segera. Segeranya kapan? Boleh sekitar 2 hari sampai 40 hari. Kalau tadinya 40 hari kalau udah cardiac arrest, boleh di hari ke-3-4 dia sudah ada cardiac arrest survivor, kita pasang ICD gitu ya. Tapi kalau masih 48 jam, ini masih kita harapkan dia reversible. Aritmianya bisa reversible. Lebih dari itu ICD pilihannya. Nah, ini ringkasan dari jurnal yang kemarin di-share lebih kurang seperti ini ya. Jadi ketika ada recurrent VT atau electrical storm pada ACS, pilihannya adalah kardioversi atau defibrilasi.
Kalau masih nggak bisa, overdrive phasing. Ada pernah dengar overdrive phasing? Jadi overdrive phasing kita masukkan lead pacemaker ke dalam ventricle kanan, kemudian kita buat heart rate-nya itu melebihi rate dari VTVF-nya, sehingga akan di-reset, aritmianya akan di-reset, sehingga iramanya bisa kembali ke normal lagi, kalau fasilitasnya punya cath lab. Kemudian selalu komplit revaskularisasi yang menjadi yang pertama. Treat ischemia, kemudian koreksi hal-hal yang bisa dikoreksi, elektrolit, beta blocker, kalau bisa ditidurkan pasiennya. Jadi sebisa mungkin simpatetik drive-nya kita turunkan, tidurkan pasiennya. Kalau dia hanya recurrent VTVF, bisa pakai amiodarone lidocaine. Tapi kalau sudah electrical storm atau ada episode VTVF lebih dari 4 kali dalam 24 jam, maka ICD yang menjadi pertimbangan. Ini teman-teman sudah tahu ya algoritma cardiac arrest, nanti insya Allah bisa dibaca sendirilah. Nah, ini ya, hanya ada 4 left threatening arrhythmia, teman-teman harus hafal di luar kepala. VT without pulse, VF, asystole atau PEA. Yang ini shockable, yang ini asystole PEA. Kalau yang saya coba, ini ya, apa namanya, jalan keledainya gitu ya, kalau bingung, kalau ini kalian ngajar di sebuah forum, ternyata muridnya ngomong sendiri-sendiri nih. Si A ngomong, si B ngomong, si C ngomong gitu ya. Gurunya kagak bisa ngomong, kalian harus shock. Jadi buat mereka diam dengan kejutan listrik gitu ya. Tapi kalau murid-muridnya tenang, diam gitu ya, memperhatikan, ya jangan di shock, tambah diam mereka. Kalian yang harus proaktif untuk bicara. Atau non-shockable, ya RJP ya. Oke. Ya, ini kardioversi, nggak perlu. Nah, cara kardioversi listrik ya. Jadi, kalau dia posisinya, let's say, sedang aritmia, orang usah inform consent. Jadi, inform consent-nya dibantu orang yang lain. Karena kamu harus bergerak, gitu. Kamu inform consent, 5 menit pasiennya udah meninggal. Tapi kalau dia masih memungkinkan, ya kalian bisa bagi tim, ada yang inform consent dulu. Gitu ya. Jadi berikan inform consent, sedasi adekuat, letakkan pad serum Apex, tekan sing, jangan lupa. Markernya dilihat, tapi kalau alat yang canggih, kamu nggak usah lihat, cukup synchronize. Gitu ya. Pastikan keadaan clear, bebas dari orang, baru shock. Pilihan sedasinya apa? Menurut Perki, midazolam. Gitu ya. Jadi 0,1 sampai 0,3 mili per kilo. Ini dari buku ajar ACLS Perki 2019. Tapi saya pernah baca, agen lain bisa, propofol bisa. Cuman saya seringnya pakai ini, karena sesuai guideline-nya. Oke. Kesimpulan terakhir. Jadi yang penting adalah kecepatan kerjasama tim hulu hilir gitu ya. Bukan berarti di rumah sakit tipe A bisa PCI gitu ya. Semua ini berhasil karena saya. Nonsense kalau dia datang ke rumah sakit yang terlambat. Kemudian anamnesa yang tajam jangan pernah dilewatkan. Jangan keburu-buru lihat troponin. Kalau enggak kita ketipu sama troponin gitu ya. Semua penanganan awal pada life threatening arrhythmia adalah electrical kardioversi atau defib. Jangan takut-takut. Kalau memang indikasi, hajar kardioversi. Jangan pakai amiodarone dulu, nggak apa-apa. Langsung ada indikasi, documented, lakukan. Jadi karena ini kompetensi kita semua, bukan kompetensi kardiologis. Strategi reperfusi adalah yang utama untuk mencegah sekaligus menata laksana left threatening arrhythmia. Sebagus apapun obat anti arrhythmiamu, tapi tidak direperfusi, ya akan arrhythmia lagi, sama saja. Pemasangan ICD dipertimbangkan untuk orang yang sudah survive dari cardiac arrest atau prevensi primer untuk mencegah sudden cardiac death. Sekian. Terima kasih ya teman-teman. Silakan saya kembalikan ke host. Ya baik, terima kasih kepada Dr. Adita Satria, spesialis jantung pembuluh darah VIHA. Ya sebelumnya saya izin untuk rangkum sedikit ya. Jadi intinya adalah pada materi ACS dan its life threatening arrhythmia kali ini, yang pertama anamnesis itu adalah kunci. Jadi kita harus menganamnesis dengan teliti mengenai lokasi, karakter, durasi, dan presipitasinya. Jadi tadi ada typical chest pain, yaitu chest discomfort pada area dada, atau pasiennya biasanya nggak bisa nunjuk, lebih ke diffuse. Rasanya seperti ditumpuk benda berat, bisa menjalar ke rahang, ke bahu kiri, lalu bisa juga ke leher. Dan dipresipitasi oleh aktivitas biasanya, dan
berkurang jika istirahat atau dengan pemberian nitrat dalam 5 menit. Lalu untuk penanganan awalnya, tadi bisa diberikan double antiplatelet. Untuk penanganan awal semua aritmia adalah kardioversi atau defibrilasi. Lalu jangan tertipu dengan EKG yang normal, karena EKG yang normal belum tentu pasiennya itu nggak punya penyakit jantung. Ya, mungkin itu aja kesimpulan dari saya. Selanjutnya sesi diskusi ya, tanya-jawab. Baik, tadi sudah ada yang bertanya di chat room. Izin saya bacakan ya, Dok ya. Ya, ini yang pertama dari Dr. Christina. Selamat malam, Dok. Terima kasih banyak atas presentasinya. Izin bertanya, Dok, tindakan yang dokter umum bisa berikan untuk pasien infak di IGD sampai sejauh apa? Apakah dokter umum boleh memberikan terapi fibrinolisis? Kemudian, yang kedua, jika pasien infak datang dengan tekanan darah tinggi, obat antihipertensi apa yang paling baik untuk diberikan? Terima kasih banyak, Dok. Mungkin langsung dijawab Dr. Adita ya. Oh iya. Yang pertama, kalau dia kita di fast case gitu ya, kalian teman-teman memberikan ACCPG itu udah yang terbaik, udah. Jadi ACCPG itu sudah 4 biji itu ya, sama nitrat 1 biji itu udah ya all the best yang you can do di FKTP. Kalau kalian berada mungkin di FKTP atau di rumah sakit di kota besar gitu ya, yang udah punya fibrinolitik, sebelum kita menuju PCI Capable Center yang jaraknya kurang dari 2 jam, itu nggak usah diapa-apain. Jadi kalau kira-kira rumah sakit yang ada PCI-nya itu nggak sampai 12 jam gitu ya, nggak sampai 2 jam, itu nggak usah diapa-apain, ya udah cukup pertahankan hemodinamik gitu ya, kasih nitrat, kemudian antiplatelet udah cukup. Tapi kalau rumah sakit rujukannya jauh, kira-kira lebih dari 2 jam, wajib di fibrinolitik. Jadi wajib di fibrinolitik. Dan fibrinolitik itu memang kompetensi kita semua, bukan kompetensi spesialis ya. Itu boleh dikerjakan oleh GP. Gitu ya, dengan catatan, kalau dikerjakan pastinya memahami dong kaidahnya gitu ya. Harus dicek checklist fibrinolitiknya, kemudian dosis obatnya berapa, berapa jam, apa yang dievaluasi. Dan jangan lupa ketika fibrinolitik itu mandatory untuk adanya monitor, satu. Yang kedua, teman-teman harus siap obat-obatan inotrop, cairan, dan vasopresor. Itu wajib. Dan harus sudah ada IV line. Kalau bisa, dual IV line. Kenapa? Karena fibrinolitik bukan tanpa kontraindikasi. Sehingga ketika ada apa-apa, gitu ya, life-threatening arrhythmia, atau tiba-tiba cardiac arrest, teman-teman sudah siap untuk memberikan terapi-terapi itu. Jadi gitu, Dr. Faru. Kemudian untuk ini, pasien infak yang hypertension ya, pilihan terbaiknya adalah nitrat, titik. Jadi karena dibanding semua vasodilator yang lain, nitrat itu memiliki properti vasodilator koroner yang paling baik. Kalau kita bicara tentang chest pain, ACS kan bicara koroner, otomatis pilihlah calcium channel blocker atau nitrates ya. Calcium channel blocker bisa atau nitrate, yang terbaik nitrate, bukan CCB. Nitrat yang intravena. Biasanya saya menggunakan nitroglycerin. Itu, Dok. Jadi nitroglycerin intravena dosisnya mulai dari 10 mikro per menit sampai 200 mikrogram per menit. Dosisnya bisa dokter naikkan setiap 15 menit apabila targetnya tidak tercapai. Targetnya berapa, Dok? Jangan lupa MAP. Jadi kita udah senang-senang tensi 220, jadi 130. Jangan lupa MAP 25% pada 1 jam pertama. Baru ketika 1 jam pertama udah lewat, kita turunkan bertahap tensinya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung ambles, nanti bisa terjadi infak di bagian yang lainnya. Jadi terjadi still di otak, di ginjal, bisa aki, dan sebagainya. Mungkin itu Dr. Faru. Ya baik, terima kasih Dr. Adita. Kepada Dr. Christina sudah jelas mungkin ya, atau masih ada yang ingin ditanyakan secara langsung? Oh, sudah baik. Oke, terima kasih banyak. Lanjut pertanyaan. Oh, ada yang raise hand, Dok. Bentar.
Wah. Monggo ya. Yang raise hand. Raise hand, oke. Okay. Unmute dokter siapa tadi? Astri. Dokter Astri Lestari. Baik, selamat malam dokter. Dokter Adita, dokter. Selamat malam. Iya, selamat malam dokter. Terima kasih atas kesempatannya dan presentasinya yang sangat menarik sekali dan banyak ilmunya, dok. Jadi izinkan saya bertanya, dok. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Jadi tadi dokter bilang, apabila kita menemukan EKG yang normal, dan kita harus hati-hati pasiennya, apalagi kita di vaskes primer, belum tentu EKG normal, pasiennya juga normal. Yeah. Tidak ada kelainan apa-apa. Nah, kalau kita di vaskes primer, idealnya kita apakah dirujuk pasiennya untuk pemeriksaan lebih lanjut, mungkin periksa troponin, atau kita bisa berikan medikasi, obat-obatan terlebih dahulu, dok. Misalnya dia chest pain-nya atipikal dan tidak spesifik ke typical chest pain, apa kita bisa berikan obat-obatan anti nyeri dulu? Dan tadi juga kontraindikasi mungkin diberikan obat-obatan yang NSAID apabila memang kelainannya di kardiovaskuler, begitu dok. Itu yang pertama. Lalu untuk EKG serial pada pasien STEMI, nah idealnya berapa jam sekalikah kita melakukan EKG serial itu dok? Misalnya kita sudah berikan dulu obat-obatan antiplatelet, jadi udah dibom dulu dengan obat antiplatelet, idealnya berapa jam setelah pemberian obat kita lakukan EKG efektifnya? Okay. Nah, lalu begini juga, dok. Nah, misalnya kita dapatkan hasil troponin positif. Pertanyaan ketiga ini, dok, ya. Maaf banyak ya, dok. Ya, benar-benar nggak lupa ya. Iya. Oke, oke. Pasien troponin positif dengan EKG yang normal juga, dok. Lalu chest pain-nya tipikal. Nah, apakah itu pasti kita diagnosa dengan NSTEMI atau yes. kita consider lagi dengan diagnosa yang lain? Kan tadi ada penyakit-penyakit metabolik sistemik yang lainnya, seperti CKD dan yang lain-lain, okay. dok. Gitu. Nah, yep. Dan tata laksananya bagaimana? Begitu. Kurang lebih begitu, dok. Terima kasih banyak ya, dokter, ya. Ya, sama-sama Dokter Astri. Jadi saya coba jawab dok ya, untuk yang pertanyaan pertama. Ini saya stop share dulu. Saya tunjukkan sekalian untuk menjawab pertanyaan Dokter Astri supaya teman-teman juga ada gambaran ya. Jadi untuk pertanyaan pertama Dokter Astri, kalau kita di FKTP menemukan ECG dan kita memang cuma punya ECG doang gitu ya, nggak punya yang lain dan dia normal. Bagaimana caranya kita tahu apakah dia ACS atau enggak, dok? Gitu kan pertanyaannya ya. Jawabannya adalah ini, dok. Jadi, jawabannya adalah ini. Saya start video. Saya share screen dulu. Yang mana ya tadi? Oke, oke, oke. Ah, ini. Itu sudah diatur di dalam guideline chronic coronary syndrome, dok. 2019 juga dari ESC. Jadi, kita yang pertama tetap anamnesa. Kita kriteriakan dia tipikal, atipikal atau non-anginal. Kalau tipikal mah udah jelas, ini kan masuk ke ACS ya, jadi kita nggak usah bahas. Kalau masuk yang dua ini bagaimana? Usianya, dok. Kalau dia usia 30-39 dan dia adalah laki-laki, atipikal, berarti probabilitas dia untuk menderita coronary artery disease adalah 4%. Terus kalau 4% diapain? Nah, sebentar ya. Kuning, hijau muda, dan hijau tua ini menentukan langkah kita selanjutnya. Langkahnya apa? Nah, ini dok. Apabila kita menemukan pasien dengan ya low likelihood gitu ya, warna kuning dengan normal exercise ECG, kalau di Eropa ini susah ya, karena kalau di Eropa harusnya coronary calcium CT. Jadi kita lakukan CT calcium coroner, dilihat berapa skornya. Kalau dia kurang dari 100 itu namanya mild, 100 sampai 300 itu intermediate, lebih dari 300 calcium score adalah heavy calcified. Nah, disitulah kita setuju kalau dia likelihood-nya kepada CAD. Jadi jawabannya adalah ikut guideline, dokter. Itu kita harus ikut pertama PTP tadi, berapa persen. Kemudian kita lari ke pemeriksaan penunjang. Tapi kalau dia ini tidak ada, kita bisa lihat yang lain juga gitu. Ada nggak dissector gitu ya? Ada nggak LV dysfunction? Ngomong LV dysfunction aja kan sudah harus pemeriksaan penunjang ya.
ada nggak abnormal SSS ECG? Harus treatment. Jadi intinya, kalau dia masuk ke yang kuning, dok, nggak usah dia apa-apain. Tapi kalau masuk ke hijau muda, itu kita lanjut kepada pemeriksaan penunjang. Itu pertanyaan pertama. Dan seterusnya. Ini cukup mudah dipahami, ntar aku share juga deh, teman-teman ya, habis webinar ini. Oke, pertanyaan yang kedua, kalau kita di puskesmas nggak punya obat apa-apa gitu ya, kalau dia memang tipikal chest pain, ya jodeng di APT sih dok, kalau dia non-tipikal chest pain, kita masih bisa belikan dia nitrat. Tapi kalau non-anginal pain, ya nggak usah dikasih apa-apa. Tapi kalau teman-teman masih curiga, teman-teman pernah ada nggak tahu mikroangiopati nggak pada pasien diabetes? Pasien diabetes, walaupun dia ACS, nggak ada chest pain. Nah, kalau teman-teman menemukan likelihood itu, risk factor yang itu, hampir pasti kalian harus rujuk. Jadi ternyata dia punya diabetes, gitu ya. Atau smoker, casingnya udah kan kelihatan ya, kalau orang sakit itu, dari penampakan klinisnya udah nggak fresh, gitu ya, sakit. Itu teman-teman langsung refer untuk pemeriksaan penunjang. Pertanyaan ketiga apa ya? Lupa. Sorry. Oh, kalau troponin ini ya? Kalau dia EKG normal, troponin positif, apakah... Apakah dia NSTEMI? Kembali ke anamnesa. Anamnesanya tadi typical chest pain ya? Ya, betul dok. Typical chest pain. Anamnesa typical chest pain, ECG normal, troponin positif, NSTEMI. Ya, betul dok. NSTEMI. Yang sulit itu kalau gini, kalau dia atypical chest pain atau non-anginal pain gitu ya pada pasien diabetes, kemudian dia ECG-nya normal, troponinnya negatif, tapi dia ada faktor resiko gitu ya. Kita masuk ke yang algoritma tadi, unstable angina. Yang ini, sorry. Nah, jadi boleh jadi seperti ini dia. Nih, dia long likelihood, oke, okay. ECG normal, troponin negatif, tapi keluarganya diabetes, dia smoker, dia obese gitu ya, kemudian dia atypical chest pain misalkan, atau nggak ada chest pain deh, kalian masih boleh loh mengklasifikannya sebagai unstable angina, karena unstable angina ini boleh jadi semuanya negatif, boleh. Jadi kalian perlakukan ya sebagai unstable angina. Obatnya apa? Ya obatnya ini. Mana tadi? Ini. Anti-iskemia, antitrombotik, revaskularisasi. Bila apa revaskularisasi? Bila ada kriteria ini. Nah, apakah dia very high risk, intermediate, atau low risk? Kalau cuma low risk, pilihannya adalah boleh dikateterisasi kurang dari 72 jam atau boleh non-invasive testing. Kalau masuk non-invasive testing, berarti kita masuk ke guideline yang ini, teman-teman. Ke chronic coronary syndrome, ke guideline yang ini. Ya, mudah-mudahan jelas ya, dok. Jadi, kalau ACS itu guideline yang satu, ini chronic coronary syndrome, guideline yang lain. Jadi, kita ke sini masaknya nanti. Terima kasih. Oke, cukup mengerti, dokter. Terima kasih banyak, dok. Sama-sama. Baik, terima kasih Dr. Adita jawabannya. Terima kasih Dr. Astri pertanyaannya. Selanjutnya, ini masih banyak nih dok ternyata. Wah, antusias sekali. Ini masih berhubungan sama yang tadi sih dok. Cuman ini, misal dari Dr. Azra, misal lagi di FKTP dan tidak tersedia EKG, pasien nyeri dada seperti ditindih dan tidak membaik dengan istirahat, apakah boleh langsung diberi nitrat? Boleh. Boleh ya dok, tergantung tensinya juga ya dok ya? Ya, kontraindikasinya kan kalau MAP di bawah 70. Iya. Kontraindikasinya. Ya baik. Boleh. Lanjut ya dok ya. Ini adalah ya. Dok. Dokter Fatima, mohon izin bertanya dokter, pasien dengan VT atau VF pada saat melakukan defibrilasi, bagaimana cara menentukan joule-nya? Apakah selalu dimulai dari 100 joule? Terima kasih dokter. Dokter Fatima itu, terima kasih Dokter Fatima, itu masuk ke ini ya, guideline ACLS tentang takikardia. Jadi di situ teman-teman bisa menentukan kalau dia nero reguler, dia dimulai dari 50 sampai 100 joule. Kalau dia nero white reguler, itu 100 joule. Kalau nero irregular, 100 joule. Jadi itu ada algoritmenya. Coba teman-teman Google di adult takikardia ACLS. Di situ kita bisa lihat
Jadi apakah dia Nirotaki atau dia Waitaki dan sebagainya sudah tertulis. Joule-nya tinggal dipencet-pencet aja, Dok. Di alatnya itu ada tulisannya 100 joule, 120. Jadi tinggal diputar-putar aja. Ya, baik, Dokter. Terima kasih. Oke. Berarti ya, Dok. Dan Dokter Fatima bisa lihat di ini ya, ACLS guideline yang di Google. Iya, di Google bisa ada bagannya juga. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Mizan Maulana. Jika yang pertama, jika kita ada pasien stemid dan dari vaskes kita menuju PCI center kurang dari 2 jam, apa yang harus diberikan setelah terapi awal, Dok? Ya. Ini langsung di chat ya, aku baca aja ya. Yeah. Jadi soal pertama monitoring, Dokter. Karena kan kita kurang dari 120 menit targetnya mau di PCI ini. Pertama kita loading aja, ASA, CPG, statin, kemudian nitrat, kemudian pasang oksigen, IV line. Syukur-syukur di ambulan ada monitor ECG. Kemudian pasiennya kalau gelisah bisa diberikan benzodiazepin, Dok. Diazepam dan kawan-kawan boleh untuk menenangkan. Intinya enggak ada yang bisa dilakukan selain monitoring sampai dia masuk ke PCI center. Pertanyaan kedua, kalau lebih dari 120 menit dan di vaskes kita tidak ada obat-obatan, apa yang harus dilakukan? Berdoa sih, Dok. ya itu pilihannya hanya itu. Jadi kalau bisa, kalau dia chest pain kasih nitrat, kalau dia loadingnya nggak usah ditambahin udah cukup ya. 320 udah cukup. Nitrat. Kemudian kalau itu STEMI yang melibatkan bagian anterior bisa dibelikan beta blocker, boleh sampai dia direperfusi. Sekian, Dok. Iya, baik, terima kasih Dokter Adita. Ada lagi nih, Dok, banyak, Dok. Dari Dokter Enki, mohon izin bertanya, gimana mekanisme reinvasi maupun T-inversi pada ACS serta aritmia pada hemodialitik, Dok? Siap. Ya, saya kenal baik nih sama Bapak Enki. Beliau ini emang ahlinya elektrofisiologi nih. Oh, ini iya. Ngetes sebenarnya ini. Ya, jadi gini Pak Enki. Jadi ketika ada iskemia related miokard, itu terjadi gangguan hantaran konduksi. Prinsipnya seperti itu. Kalau masuk lagi ke sarkomernya gitu ya, di zoom in, set, gitu. Yang terjadi, yang saya baca sih Pak Enki, saya sudah antisipasi nih pertanyaannya ini. Jadi yang saya baca itu yang terganggu bos itu potensial aksi ketika dominan kalium efflux-nya yang aku jawab tadi. Jadi terjadi gangguan repolarisasi. Kalau repolarisasinya cepat berakhir, dia berarti bisa dieksitasi lagi oleh impuls selanjutnya. Disitulah entry point terjadinya aritmia. Sehingga terjadilah yang namanya siklus baik itu vokal aritmia atau reentran takiaritmia juga bisa, tergantung di mana lokasi skarnya. Kemudian apabila posfibrino dan sustained VT, apakah itu termasuk irama perfusi atau malah komplikasi? Siap. Kalau berdasarkan guideline yang tadi ya Pak Enki, non sustained VT termasuk selain accelerated idioventricular rhythm. Hanya saja yang harus kita antisipasi itu bukan non sustained VT-nya, tapi ketika dia sudah berubah jadi sustained VT, maka kita harus berikan dia obat-obatan antiaritmia. Kalau dia sudah lebih dari 48 jam dan dia cardiac arrest, ICD tempatnya. Oke, sekian Pak Inggi. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Lanjut ya, Dok ya. Dari Bagus Aditya. Jika pasien datang dengan keluhan nyeri dada dan sudah shock kardiogenik, apakah langsung immediate intervention atau ditangani dulu shocknya? Ya, ditangani. Nyeri dada dengan shock kardiogenik. Oke, jadi simultan, Dokter Bagus. Ini ceritanya tadi kasus nomor 2. Cuman saya nggak sempat ngerekam hasil PCI-nya. Jadi pasien nomor 2 tadi, si ibu-ibu yang datang sudah chest pain hari ke-4 katanya. Tapi kalau dilihat troponinnya sih sudah hari ke-10 lebih ya. Dia sambil shock, dia diintubasi, ditidurkan. Kemudian dipasang semua vena sentral, kita pasang double IV line pasti. Kemudian disedasi pasiennya, dinaikkan ke meja cath lab. Jadi langsung, teorinya seperti itu, tetap reperfusi. Intinya tetap reperfusi. Pastinya
kita jelaskan ke keluarganya kalau ini Philip 4, risiko mortalitasnya 81%, sehingga risiko sudden cardiac death di atas meja cath lab itu juga tinggi. Mungkin itu ya menjadi konsiderasi, sehingga kadang kan kita ikuti guideline gitu ya, tapi kita nggak aware dengan sekitar, oh gara-gara dipasang ring, keluarga saya mati ya, kayak gitu-gitu itu yang kita hindari. Jadi, karena yang kita hadapi seperti itu sekarang, bos. Sulit mau mempertahankan guideline. Kayak tadi pertanyaan pertama, guideline-nya harus di CT scan. Oh, saya nggak apa-apa dong, kok di CT scan? Pasti gitu jawaban pasien. Jadi seperti itu ya, dokter Bagus. Jadi harusnya simultan. Iya. Oh, izin bertanya. Lanjut ya, dok ya. Dari dokter ya. Adrian Prasetya. Untuk kasus algoritma penanganannya bagaimana ya, dokter? Ini Pak Dokter Adrian ini juara satu FKUB, luar biasa. Oke, bro. Jadi silent ischemic disease tetap kembali ke algoritma ACS. Berarti kan dia tidak ada angina, tidak ada, taruhlah ECG-nya nggak ada. Kemudian dia taruhlah troponinnya juga negatif, negatif semua. Kembali ke algoritma chronic coronary syndrome. Kita lakukan non-invasive diagnostic testing, atau boleh kok kita lakukan diagnostic testing kalau kira-kira pasiennya itu comorbid-nya banyak. Ini, yang ini. Jadi misalkan, berarti kan dia sementok-mentoknya masuk ini ya, masuk kriteria unstable angina, ya, ibaratnya dia ACS nih. Mentok-mentoknya kan dia unstable angina, yang low gitu ya, kita masih bisa kok invasif gitu. Tapi kalau dia ternyata tidak menghendaki itu, ya non-invasive testing. Non-invasive testing masuk apa? Masuk ke guideline yang sebelah ini. Nah, ini non-invasive testing ya, silahkan memilih. Jadi boleh dilakukan coronary, misalkan pasiennya tua, nggak bisa olahraga, nggak bisa treadmill gitu ya, ya sudah, CT calcium. Atau pasiennya masih sehat gitu ya, bisa lari, ya kita treadmill. Mungkin itu jawabannya, Dr. Adrian. Oke, baik. Ya, ada lagi? Dokter lanjut. Dari dokter Indri, dok. Apabila di puskesmas ditemukan pasien tipikal chest pain dengan full ronki dan hipotensi, kira-kira bagaimana untuk tata laksana awalnya ya, dok, untuk stabilisasi hemodinamik? Sementara di puskesmas tidak ada vasopresor. Terima kasih, dok. Ya, jadi terima kasih, dokter Indri. Ini juga agak sulit juga ya menjawabnya. Jadi, kalau ketemunya di rumah sakit sih gampang ya. Kalau dia ronki hipotensi, berarti orang ini sudah kongesti, shock pula. Penanganan pertama adalah ditangani shocknya, kalau di rumah sakit. Jadi berikan dia dobutamin, inotrop, dan vasopresor. Tapi kalau di puskesmas, KIE keluarga. Nggak ada pilihan soalnya. Ya jelas loading ACPG tetap, nitrat jangan ya, nitrat jangan karena hipotensi. Ronki, furosemid IV memperburuk keadaan, gitu ya. Ya serba salah sih. Gak bisa ngapa-ngapain kalau di puskesmas. Ujuk. Itu dok, jawabannya iya. Kan ya harus di-reverse sih. Gini, kalau hipotensi gak bisa. Di loading, dia ronki, tambah alu, gak bisa. Gak bisa, gak bisa diapain. Di KIE keluarganya. Ujuk. Oke. Okay. Ya, lanjut ya, dok. Ini yang tadi ya. Dari dokter Azra yang bertanya yang tadi itu, tapi bukannya nitrat kontraindikasi jika stemi inferior ya, dok? Bagaimana jika seandainya pasien stemi inferior tapi sudah terlanjur diberi nitrat karena tidak ada EKG? Oh ya, ceritanya kan nggak sengaja gitu ya? Iya, karena di puskes di faskesnya nggak ada EKG gitu, dok. Ya nggak apa-apa. Nitrat kan efek sampingnya cuma vasodilatasi. Kalau vasodilatasi pastinya tensinya turun gitu kan. Kemudian kita butuh banyak cairan untuk mengisi lagi pembuluh darah yang melebar. Jadi isi cairan, kemudian kasih vasopresor. Udah, gitu aja. Gak apa-apa. Lebih baik daripada gak diapa-apain gitu. Kadang-kadang kita gak ngerti ya, kalau dia inferior atau RV infark ya. Gitu. Jadi gak apa-apa, dok. Kasih langsung cairan sama kasih vasopresor untuk counter nitratnya. Oke, siap. Makasih, dok. Ada lagi, dok, ini dok. Dari dokter Jeffrey Wijaya, bagaimana penanganan angina ekuivalen, dok? Lalu apabila ada kasus ACS dengan stroke dan melena, apakah
tetap diberikan Adrenolytic dan CBG. Oke. Okay. Angina ekivalen diperlakukan sama seperti tipikal chest pain, dokter. Jadi bisa langsung masuk ke algoritma yang tadi, dokter. Jadi kita perlakukan sama. Angina ekivalen itu kan salah satunya acute heart failure itu juga angina ekivalen. Jadi bisa masuk ke algoritma tadi. Apabila ada kasus ACS dan stroke, Melena, apakah tetap diberikan fibrinolytic dan clopidogrel? Waduh, ini sering ditemuin juga sih. Mana telur, mana ayam ya, gitu kan? Kalau dia, oke, okay. ACS dan stroke hemoragi. Kalau stroke-nya stroke infark, alhamdulillah gitu, boleh kan ya? Kalau dia stroke-nya stroke hemoragi, ya pastinya akan postpone, nggak dikasih dok, karena sama memperparah keadaan. Gak dikasih. Ini sering terjadi, tapi bukan kayak gini. Kejadiannya, dia ACS, kita kasih dual antiplatelet, dan kita kasih lytic, kemudian stroke. Itu sering banget. Tapi kalau dia ACS, stroke, itu ya tergantung mana yang life-threatening duluan. Kalau stroke-nya stroke hemoragik sih, gak boleh dikasih. Kontraindikasi. Toh kita kasih fibrinolytic, kontraindikasi ini kan, pada stroke hemoragik yang kurang dari 3 bulan ya. Nggak boleh. Oke, okay. Itu dok. Oke, okay, baik. Ini sudah 20 lebih 11 nih dok. Lanjut dulu dikit boleh nggak dok? Ada dua pertanyaan. Boleh? Iya, selesaikan dua. Boleh dok. Silakan dok. Oh, sama satu lagi di YouTube. Tapi nggak panjang kok yang di YouTube. Oh, siap. Oh ya, makasih ya dok. Yeah. Dari dokter Adeliza ini dok. Pada pasien ACS yang bukan serangan pertama, sudah mendapat obat maintenance asa CPG dari poli jantung, apakah masih perlu dilakukan loading DAPT atau bagaimana? Lalu apakah tata laksananya tetap sama atau berbeda? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter Adel. Tetap. Jadi walaupun dia sudah on maintenance asa CPG, dia tetap harus di loading DAPT dokter ketika ACS, apapun kondisinya. Kemudian referensi terakhir saya yang ini ya, bukan ya? Oh bukan. Jadi tetap jawabannya tetap di loading, dokter. Ada beberapa kondisi yang memang kita tidak boleh loading asa CPG. Contohnya seorang usia lebih dari 70 tahun, gitu ya. Jadi kita cukup asanya 4, CPG-nya 1. Tapi kalau ACS, walaupun dia sudah minum asa CPG, tetap loading. Oke. Ada lagi, dok? Baik, terima kasih, dokter. Ini dari dokter Arisal. Bagaimana dengan terapi oksigen pada pasien ACS? Referensi terakhir yang saya baca berpatokan dari saturasi jika SpO2 normal, oksigen tidak diutamakan. Sementara secara patofis miokard butuh oksigen. Salam dari Makassar, dokter. Salam dari Makassar. Kayaknya temanku SMKI nggak sih? Dokter Arisal nih. Salam dok, sehat selalu. Jadi gini bos, aku langsung merujuk kepada guideline aja ya, biar nggak kemana-mana. Jadi di situ sebetulnya rutin, pemberian oksigen rutin itu tidak recommended, kecuali dia saturasi di bawah 90%. Benar kok bahwa ketika terjadi apa namanya iskemia miokard, patofisnya adalah oksigen demandnya tinggi, jadi kita harus oksigen. Tapi berdasarkan guideline, itu rutin pemberian tidak diberikan karena bisa justru kontraindikasi untuk kalau nggak salah jadi vasokonstriksi koroner ya. Jadi malah vasokonstriksi karena keracunan oksigen. Tapi selama dia saturasinya di bawah 90 wajib AIN. Kalau di atas 90 memang nggak wajib kok. Di atas 90 memang rutin pemberian oksigen itu tidak dianjurkan. Mungkin itu ya dok. Oke, terima kasih dok. Ada lagi dok. Ini dari YouTube. Kegunaan Arikstra pada pasien ACS. Pondaparinux. Waduh. Ya. Ini harusnya kamu bisa di-endorse sama Tanabe, Bro, Bos. Aduh. Buku sakti ID. Waduh. Iya. Pondaparinux ya. Jadi Pondaparinux itu adalah faktor perdarahan anti 10. Jadi anti faktor 10A dalam kaskade koagulasi. Di mana faktor 10A itu menghambat perubahan trombin menghambat protrombin menjadi trombin yang merupakan bibit munculnya fibrinogen dan fibrin. Sehingga kalau kamu berikan Fondaparinux pada pasien ACS, itu harusnya kaskade koagulasi akan dihambat.
kamu kan nggak berharap yang oklusi itu jadi makin oklusi sehingga dikasih faktor anti 10A. Bedanya sama LMWH sama heparin, dia tidak di 10A. Dia agak ke belakang. Jadi sebetulnya yang direct itu adalah fondaparin. Dan efikasinya lebih lebih baik dibandingkan fondaparin enoxaparin atau LMWH karena dia less bleeding dibandingkan enoxaparin. Mungkin itu. Ya. Yeah. Ada ini dok terakhir kayaknya dok. Kan tadi PVC itu nggak selalu langsung dikasih bisoprolol ya dok ya. Siap. Kapan harus dikasih bisoprolol? Apakah jika tergantung klinisnya sama TTV-nya atau bagaimana dok? Oke. Baik. Jadi kalau dia yang pertama sebelum kita lihat hemodinamiknya, kita lihat dulu sebabnya apa. Mungkin biar enak saya langsung tunjukin slide-nya aja ya dok. Oh iya, monggo dok. Jadi teman-teman jelas. Tapi kalau kita bahas dalam itu butuh satu sesi lagi kali ya. Wadidaw, wadidaw. PVC. Ini. PVC. Ya, kalau dia PVC-nya multiple dan mengganggu hemodinamik, baru kita harus diminis, harus kita terminasi. Tapi selama dia PVC-nya berkaitan dengan proses ACS,